Baik, sambil menunggu, saya ingatkan buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Zoom ini untuk menuliskan nama asli daripada nama device-nya ya. Karena nama device-nya itu kami nanti kalau tanya-jawab tidak meng-recognize, ya kan gak lucu. Kami panggil Galaxy atau Redmi atau iPhone gitu kan. Mohon tuliskan nama-namanya, nama asli, dan bagi teman-teman yang akan bertanya nanti, untuk mengaktifkan fasilitas audio dan videonya, biar ada wajahnya, kira-kira begitu. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Ini saya sudah tergabung semua dengan narasumber, juga sudah mulai live YouTube, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semua. Semoga dalam kondisi sehat baik-baik saja. Saya Ahmad Nur Hidayat, pada malam ini kembali menjadi host dengan topik kita yang cukup menarik bersama narasumber yang sangat menarik, yang sangat kompeten. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berbagi cerita atau topik tentang kenali gangguan mental atau psikologi atau kejiwaan di saat pandemi corona. Bersama kami sudah tergabung Profesor Hamdi Muluk. Kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Hamdi. Waalaikumsalam. Sehat, Prof. Nur, sehat, Mat Nur. Sehat, ya, Prof. Alhamdulillah. Ya, selamat bergabung ke rekan-rekan, teman-teman, guru-guru. Guru saya juga ada di sini nih. mudah-mudahan silaturahim kita jalan. Ini saya anggap silaturahim aja lah. Ketimbang ini sebuah apa konferensi atau apa namanya seminar ilmiah yang terlalu serius gitu loh. Kita berbagi aja, kita mencoba membuat ini ringan-ringan saja. Kita gak ingin apa membuat kepala kita pusing. Kita mencoba mengangkat hal-hal yang sebenarnya ini ya apa everyday life lah gitu loh. Yeah, yeah. Hal sehari-hari yang sebenarnya bahkan bukan psikolog bisa bicara ini sebenarnya hal-hal yang populer gitu, tapi nanti kita mencoba sharing gitu apa yang bisa kita bagi bersama gitu. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita apa menjadi lebih hidup kita menjadi lebih bermakna menghadapi kondisi hari-hari ini begitu. Itu mungkin tujuan kita hari ini, bukan gitu Mak Nur? Ya, insya Allah tujuan kita seperti itu, Bu. Prof, menyebarkan berita positif ke semua orang. Ya, ya, semua ya. Orang tidak dalam kondisi panik, apalagi stres ya, Prof ya. Ya. Tapi bicara stres, saya banyak sekali, Prof, keluhan dari para teman-teman tentang work from home ini. Di satu sisi mereka sebetulnya udah 2 minggu ya, Prof, udah jenuh. Tapi satu sisi ya. Mereka ya, harus mentaati PSBB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Sebelum kita berlanjut, Prof, dalam diskusinya, saya ingin menyapa dulu. Pertama, saya ingin menyapa ekonom senior, Dr. Fadil Hasan, pendiri Indef. Assalamualaikum, Pak Fadil. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Fadil? Alhamdulillah, sehat. Sekarang ruangannya agak sedikit gelap nih, Pak, kayaknya. Iya, memang. Ini di luar ini. Oh, di luar ya. Sambil menikmati sepoi-sepoi hujan ya, Pak. Di Bogor hujan nggak, Pak? Iya. Yeah. Bogor hujan. Hujan ya. Jakarta juga, Pak, hujan. Tadi menjelang dari asar, sebenarnya, kalau nggak salah. Sampai mungkin maghrib sudah mulai reda. Kami juga ingin menunjukkan kepada teman-teman satu video yang menurut saya menarik. Yang pertama adalah video yang saya ambil dari berita bagaimana seorang Menteri Keuangan Jerman. Umurnya masih muda, termasuk masih muda kalau menurut saya. Mungkin seumuran sama Prof juga. Prof masih muda loh, Prof. 54 tahun. Beliau sangat khawatir terhadap COVID dan akhirnya memutuskan untuk melakukan suicide. Saya sharing video berikut ini. Of
S in Germany has allegedly committed suicide, according to the state premier. Schaffer was deeply concerned about the economic impact of the coronavirus pandemic. But the impact in Germany has been massive, giving rise to a deep recession. So far, Germany recorded about 62,000 cases of infections and 540 deaths related to the COVID-19 infections. Now, the 54-year-old finance minister Schaffer's body was found near a railway track. Authorities believe he committed suicide. The state premier, Walker Bovia, has said, and I quote him here, "We are in shock, we are in a state of disbelief, and above all, we are immensely sad." The Bovia had worked very closely with Thomas Schaffer for nearly about 10 years. He said, since the outbreak of the virus, Schaffer had been working day and night to help companies and workers deal with the pandemic and its economic fallout. Schaffer was also a very popular candidate and was touted as perhaps the next premier of the state of Hesse within Germany. Now, Hesse is in fact home to Germany's financial capital, Frankfurt, where major banks such as the Deutsche Bank and Commerzbank have their headquarters. The European Central Bank is also located in Frankfurt. Now, Thomas Schaffer had been an active politician for over 20 years. He was a member of the German Chancellor Angela Merkel's party, the Christian Democrat Union. Several German political leaders took to Twitter expressing shock and sadness over the nature of Schaffer's death. The outgoing chief of CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, said in a tweet, "Schaffer's sudden death has shocked me, shocked all of us." The Friedrich Merz, a possible successor to Merkel, has also expressed his condolences on Twitter. He's written, and I quote him here, "News about the sudden death of Thomas Schaffer has deeply shaken me." Now, the pandemic has sent the global economy into a tailspin. A few days ago, the German parliament had approved an $814 billion aid package to protect the economy. The government is expecting the GDP to face its worst contraction since the world financial crisis in 2009. Some are saying that this could be bigger than the Big Depression of the 1920s and 1930s. The auto industry has been very badly hit. The industry was already facing a global slump in demand and tough Euro emission norms. Top German automakers, Mercedes, BMW and Volkswagen, have shut factories not only in Europe, but in fact across the world. Economists say the German economy could shrink by as much as 4% in this coming fiscal year. Reacting to Thomas Schaffer's death, Left Party member Fabio De Masi has said that it is important to recognize politicians and acknowledge the burden that they carry away from politics. It is true, especially during the pandemic, the worst suffering the world has seen since the Second World War. Itu video yang pertama, Prof. Jadi, coronavirus pandemic is upending our lives in ways many people could not have imagined. Ya, jadi tadi disebutkan bagaimana menteri negara bagian ya, Prof ya, di Jerman usianya 54 tahun memutuskan untuk bunuh diri meskipun tidak tahu alasan sebenarnya, tapi tubuhnya ditemukan tadi di pinggir railway. Yang diduga banyak orang berdasarkan berita tadi adalah karena worried terhadap coronavirus. Dan itu kalau level elit ya, Prof. Ini ada juga video yang kedua ini adalah sebenarnya orang yang berbuat baik, membagikan rejeki kepada orang-orang, terutama pengemudi ojol. Tapi kemudian setelah beliau berterima baik dan tersebar kemana-mana, rumah beliau, kantor beliau itu, ya kantor orang ini, didatangi oleh banyak orang. Karena orang ingin meminta bantuan yang kemarin tokoh ini berikan. Sehingga tokoh ini membuat satu video, judulnya adalah "Tolong dong Pak RT". Jadi keworitan atau kekhawatiran dari perbuatan baik yang dilakukan ternyata menimbulkan seperti ini dampaknya. Silakan kita simak video singkat berikut ini.
Astagfirullahaladzim, ini orang-orang pada kenapa sih ke kantor gue sampai banyak banget gini tiap hari. Please dong kalian, kalau mau minta duit jangan sama gue. Gue nolong itu kalau gue mau nolong. Ya Allah, Pak RT, tolong. Dengerin pada semua orang ya, yang gak punya uang atau gak punya kerjaan ya. Lama-lama gue emosi, gak usah pada ke kantor gue di sini ya. Di sini bukan tempat kalian untuk minta duit. Kalaupun gue mau kasih uang, itu hak dari hati gue sendiri. Karena gue mau bantu. Bukan kalian berbondong-bondong ke sini ngantri sampai 30 orang lebih. Sinting! Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya ke sini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian gak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu, ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan paksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu, pakai hati. Bukan dipaksa. Bahaya. Tapi kalian datang lagi ke rumah saya, panggil polisi. Ada urusan. Jadi, Prof, dua video tadi tergelitik dalam kepala saya. Jadi tingkat stresnya orang beda-beda. Orang yang niat awalnya berbuat baik pun jadi kemudian harus begitu ya. Ini tadi videonya Mbak Nikita Mirzani. Dan sebelum Prof memberikan pandangannya terkait dua video tadi, saya ingin berbagi dulu dengan sahabat semua pendengar. Ini kita sudah bergabung di Zoom ini 85 ya Prof, partisipan yang bisa interaktif bersama kami. Di YouTube juga ada sekitar 20 lebih ya Prof, yang mengikuti siaran live. Kita sengaja rekam untuk teman-teman yang nggak bisa menyaksikan di live sekarang, juga bisa saksikan besok hari, kita akan upload di YouTube channel kita. Saya akan ceritakan siapa Profesor Hamdi Muluk secara singkat. Beliau lahir di Padang Panjang, 31 Maret. Beliau adalah guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau juga adalah koordinator program master dan doktoral di psikologi di Fakultas Psikologi UI. Sekarang sudah enggak. Oh, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Mohon izin, berarti ya, beliau sekarang pernah, ketua ya? Program psikologi. Iya, dulu pernah ketua program. Iya, ketua program apa, Prof? Psikologi. Dokter. Dokter ya, oke. Okay. Ya. Beliau punya minat yang tinggi di psikologi politik. Pada tahun 2010, beliau pernah menjadi anggota panitia seleksi pimpinan KPK periode 2019-2024. Beliau aktif menulis dan kerap menjadi narasumber di berbagai media televisi. Prof, terima kasih sudah bersama kami untuk 2 jam ke depan, Prof. Silakan Prof, saya berikan waktu 30 menit Prof untuk memberikan paparan Prof. Oh, lama banget ya, 30 menit. Singkat juga ya, lalu, nanti, Prof. Nanti kita singkat aja. Ya. Saya mau menyapa dulu Kang Hana, dosen saya dulu. Assalamualaikum Kang Hana. Nggak dengar ya? Saya matiin Prof ini. Namanya siapa Prof, biar saya buka? Oh, dimatiin. HD Bastaman. Itu dosen saya itu. Di sini nggak ada namanya Hadi. Nggak ada ya? Oh, yaudah. Ada kok. Ada yaudah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, guru-guru, adik-adik, semua ragam sekali di sini. Bangsa Indonesia lah. Kira-kira kita sapa semua. Terima kasih Mat Dur atas kesempatan untuk berbagi ini. Ini mungkin pandemi yang pertama yang kita alami selama berapa dekade ini, saya kira ya, saya nggak tahu. Dulu kan depresi yang terbesar di dunia itu dulu Great Depression tahun 32, tapi kan kita belum lahir gitu. Paling nggak sepanjang kemerdekaan ini mungkin baru kurun waktu di mana secara nasional kita, bahkan ini dunia levelnya mengalami pandemi, dan ini tentu situasi yang tidak seperti biasanya. Dulu ada kasus SARS sama MERS, tapi ke Indonesia itu kan tidak begitu
kuat dampaknya. Saya nggak tahu ya, kayaknya SARS itu nggak nyampe ya, nggak pandemi lah di kita. Nah tentu ini kalau dalam teori disebut ini kan situasi yang disebut life difficulties ya, suatu kurun masa, sebuah kesulitan hidup sebenarnya terdampak kepada banyak orang. Nah, walaupun kalau kita bicara stres secara individual, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tetap ada orang yang stres karena masalah pribadi, misalnya, selalu ada yang begitu, mengalami stres yang mulai dari bentuk yang beragam. Dalam literatur psikologi biasanya dibaginya kurang lebih lah dalam ilmu psikopatologi namanya, biasanya itu ada yang stres ringan, mild stress, setelah itu mungkin lanjut pada stres yang sifatnya agak akut begitu, akut gitu. Setelah akut ada yang namanya akut yang mengalami episodik berulang lagi, setelah itu ada yang kronik stres begitu, atau severe atau stres berat gitu. Nah biasanya nanti stres berat itu rentetan berikutnya biasanya depresi. Orang mengalami depresi. Nah kalau depresi itu tidak bisa diatasi, bisa ujungnya seperti Anda lihat tadi, suicide, bunuh diri. Nah ketika orang sudah merasa despair, hidup sudah tidak perlu lagi diperjuangkan, orang sudah putus asa, orang tidak melihat lagi ada pun setitik cahaya dalam hidupnya dan semua sudah gelap, dan orang pada titik itu ya dia memutuskan membunuh diri. Walaupun studi bunuh diri ini enggak sederhana juga ya. Kadang ada yang namanya bunuh diri itu dimulai oleh rumination juga biasanya, Pak. Orang mulai berpikir bunuh diri, tapi belum jadi-jadi gitu. Sampai pada waktu tertentu, bunuh diri betulan. Nah, jadi kita melihat itu. Jadi setiap orang sebenarnya bisa mengalami stres. Stres itu sebenarnya adalah tekanan hidup, ya. Nah, dalam konteks sekarang, dalam kondisi life difficulties ini, semua orang terdampak. Sedikit atau banyak, tergantung kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini harus kita bahas khusus hari ini. Sumbernya sama, pandemik stres ini. Ya kita tahu sekarang ada wabah corona ini, dan tiba-tiba hidup berubah cepat, sekonyong-konyong begitu, diserap begitu, ya. Dan ini bisa berdampak yang berbeda-beda terhadap banyak orang. Nah ini tentu ini kita kategorikan lagi, stresnya bukan lagi mungkin di individual, ya, tapi apa yang disebut dengan psychosocial stress atau psychosocial political economic. Nah, bolehlah kita sebut seperti itu, bahwa sumber stresnya sekarang ada di domain ekonomi, ada di domain sosial, di domainnya society, bahwa situasi lululantak begitu, hidup tidak normal, nah itu pasti akan menimbulkan stres yang berbeda-beda ke tiap orang. Nah, sama juga dengan kalau dulu tahun 30-an di Eropa itu orang bicara Great Depression itu, ekonomi hancur semua, atau situasi perang begitu. Nah, ini kan sama sebenarnya gitu. Nah, secara psikologi, teori tentang stres itu sederhana sih sebenarnya. Stres itu ya adalah terjemahan bebasnya ya, bisa tekanan, ketegangan, tekanan lah biasanya diterjemahkan tekanan hidup gitu ya, sesuatu yang mengancam diri Anda. Nah, stres itu ada sumbernya. Nah,
hari-hari ini sumber stres kita adalah pandemi ini yang melululantakkan sendi-sendi kehidupan normal yang sehari-hari. Tiba-tiba sekarang kita lihat ada tukang ojek online nggak bisa mendapatkan penumpang karena memang ada pembatasan sosial ini. Tiba-tiba misalnya orang tidak keluar rumah, ada tukang bakso yang tidak lagi bisa mendapatkan pelanggan. Nah itu kan sebuah life difficulties, sebuah kondisi yang mengancam orang. Nah, stres itu, sumber stres itu, ya, itu macam-macam. Nah, tergantung orang sedang menghadapi persoalan apa. Itu misalnya orang mengatakan itu si Anton lagi stres ya, iya lagi diputusin pacarnya stres juga, masalah dia sendiri. Ada orang sedang punya utang stres juga, ada orang sedang sakit stres juga, jadi sakit ya sakit fisik gitu ya, ya ada orang, nah sumber stres itu macam-macam, ya ada juga kadang-kadang orang bilang stres yang agak abstrak gitu. Ini nggak konkret ya. Kalau tadi kan masih konkret ya. Tukang bakso nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Hari ini penghasilan cuma 5.000 ya. Stres lah dia. Ya modalnya hilang kan. Ada orang juga ada sumber stresnya abstrak gitu kan. Cuma bagi orang mungkin abstrak ya. Bagi dia nggak gitu loh. Cuma di konten apa di komen negatif kalau orang gitu loh di Facebook gitu loh. Kasih satu jempol ke bawah dikit udah stres gitu. Ya. Ada orang stres, takut jabatannya mau diambil orang. Padahal belum ada pergantian jabatan misalnya. Gitu. Orang bilang, lu, ini stres kamu abstrak ya sumbernya. Gitu. Jadi gini, sumber stres itu ya macam-macam bentuknya. Oke. Nah, mungkin secara teori psikologis, bagi para orang psikolog ya, mempelajari itu, dia bilang yang menarik sebenarnya bukan sekedar ansi stres itu sendiri, oke, ya, tapi bagaimana Anda meresponnya. Nah ini di sini persoalannya, bagaimana Anda mempersepsi sumber stres tadi. Bagi orang tertentu ini sumber stres, tadi bagi orang tertentu tidak. Jadi aspek pertama yang kita kenali dulu dari stres itu pertama, oke. Bagaimana Anda mempersepsikan stres, sumber stres itu? Bagaimana Anda merespon? Nah, ini yang kedua. Yang pertama, bagaimana Anda mempersepsikan dulu? Ada orang mempersepsikan itu sesuatu yang menakutkan. Bagi ada orang mengatakan itu mengancam. Ada orang mengatakan, ya ini mengancam, tapi enggak terlalu mengancam juga lah. Ya. Ada orang, oh, ini hal biasa aja. Jadi, orang mengatakan pertama adalah bagaimana sudut pandang Anda dulu. Dan itu bisa subjektif. Bisa berbeda orang ke orang kan. Saya contohkan tadi gitu loh. Ada orang apa sudah dimaki-maki di sosial media gitu. Dia tenang-tenang aja. Ada orang dikasih satu jempol ke bawah aja udah stres dia. Karena dia mempersepsikan itu sebagai sesuatu mengancam dirinya. Kalau orang psikoanalisis bilangnya itu mengancam ego. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi bagaimana kita menyikapi itu, mempersepsikan sumber stres itu. Kedua, bagaimana Anda meresponnya? Nah, apakah Anda merespon dengan cara yang layak, tidak layak, dan seterusnya. Dengan cara yang benar, dengan cara tidak benar. Ya, dengan cara agresif atau dengan cara pasif. Nah, itu akan menentukan nanti bentuk jenis stres apa yang akan orang itu alami. Nah, selanjutnya, kalau Anda sudah menentukan how to respond, pertanyaan berikutnya, how to cope? How to cope ini artinya, and Anda harus mengatasi permasalahan yang berasal dari sumber stres tadi. Jadi, jadi bagaimana kita how to cope-nya ini? Ya, yeah. Ini kata-kata kunci penting. Jadi kalau Anda tidak bisa, ya. Prof, mohon izin saya interupsi, ini ada suara orang lain yang masuk katanya, Prof. Di lingkungan Prof ini. Lagi oh banyak, iya. Banyak banyak orang ya Prof ya di rumah ya Prof. Iya iya. Ya. Di anak saya tuh. Dikurang dikit dong. Iya tuh istri saya juga lagi zoom-zooman sama
temennya itu. Iya, iya. Oke. Oke, Bro. Mengganggu banget, Kak? Tadi teman ada yang bilang suaranya masuk, jadi kurang jelas suara profnya malah. Oh, gitu. Oh, ya, saya kencangin aja ngomongnya kalau begitu. Oke. Oke, saya lanjutin ya. Iya, iya. Jadi, ya, aspek ketiga, how to cope. How to cope. To cope, bahasa Inggris itu to cope, gitu ya. To cope. Cope itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia ini kira-kira bagaimana Anda mengatasi, ya, mencari cara mengatasi persoalan Anda tadi itu. How to cope with this problem. Oke. Okay? Jadi tadi kan saya mengatakan how to perceive dulu. Bagaimana Anda mempersepsikan sumber stres itu mengancam atau enggak mengancam. How do you respond? Bagaimana Anda berespon? Nah, ketiga, how do you cope with this problem? Ya. Yeah? Bagaimana Anda mencoba mengatasi masalah ini? Nah, dalam teori stres di psikologi itu yang paling umum orang-orang udah anak-anak tingkat 1 juga tahu itu biasanya. Ada dua jenis cope itu. How to cope itu. Biasanya ada yang orientasinya emosional. Jadi stres bisa reda, orang berusaha meredakan emosinya. How to cope with the emotion. Jadi pendekatannya itu emosional. Jadi dia berusaha dulu mengatasi emosinya. Ada yang mengatakan, tapi bukankah lebih bagus how to cope with this problem ini langsung menukuk pada problem itself. Jadi problem oriented itu masalahnya apa? Kalau Madur tadi punya utang gitu ya, ya harus selesaikan utang itu. Jangan cuma pura-pura nanti mencari cara rileks, dengerin musik, mencoba jogging gitu, meredakan emosi gitu. Ya oke lah, terus orang bilang macam-macam cara lah, ada yang ya. Mencari cara. Ada juga yang mengatakan ini ada tiga lagi coping problem yang ketiga. Dia bilang agama. Jadi orang mencari sesuatu menenangkan batin begitu. Ya. Ini kira-kira gitulah dari teorinya. Jadi nah itu artinya stres itu harus diselesaikan. Nah, kalau stres itu tidak selesai jangka panjang, nah itu masuk kepada tahap berikutnya, orang bisa mengalami fase depresi itu. Nah, depresi ini ukurannya apa? Biasanya orang bilang, kalau stres itu tidak teratasi, berlanjut-lanjut, itu sudah merusak fungsi seseorang. Nah, saya ingin bicara sekarang. Kapan orang mulai dikatakan, oke, ini kayak Anda sudah mulai terganggu ini secara psikologis. Ya, di masyarakat kan itu pertanyaannya kan? Itu pertanyaan Anda yang pertama ini. Ini ada pandemik seperti ini, ini kita secara psikologis udah gila apa belum nih? Kalau kalian pada orang awam ini gila aja. Lu udah gila apa belum nih? Gitu. Yeah. Ya enggak. Kalau gila sih bahasa belum, bro. Psikologi baru, gila itu. Baru parno aja, paranoid aja, bro. Wah, ada orang. Iya. Nanti kita bahas. Parno aja. Ya, oke. Okay. Nah, ini pertanyaan penting kan. Yeah. Ini anak masih normal nggak sih? Ya kan? Sebab dalam literatur psikologi, bicara tentang abnormalitas orang itu atau abnormalitas perilaku, abnormalitas kepribadian, abnormalitas emosi itu ada kajiannya disebut dengan abnormal psychology. Kalau orang sudah mengalami gangguan-gangguan psikologi itu disebut dengan psikopatologi. Nah, psikopatologi itu ya taraf gila yang paling gila itu, yang paling sadis itu, yang paling gila itu disebut psikosis. Jadi sekedar pengetahuan bagi yang bukan psikologi ya. Psikosis itu orang gila beneran. Tandanya apa? Udah nggak connect lah dengan realita, udah ketawa-ketawa sendiri. Itu orang gila yang itulah udah masuk rumah sakit jiwa itu. Udah ketawa-ketawa sendiri, nggak kenal dirinya, udah marah-marah sendiri gitu loh. Psikosis itu namanya. Ya, itu terpaling parah. Nah, tapi enggak problem kejiwaan itu bisa saja merangkak kan, mulai dari ringan, nggak tertangani, lama-lama jadi berat, stres berkepanjangan, jadi depresi nanti berulang-ulang terus gitu, nggak teratasi, nanti gangguan, nah mulai orang terganggu secara psikologis. Nah sebenarnya gampang mengingat itu, ada kata kuncinya, saya sederhanakan jadi 4D lah. Jadi pertanyaan, apakah saya masih normal dalam kondisi sehari ini?
coba check yourself dengan apa kategori 4D. Oke. Okay. D yang pertama apa? Apakah Anda sekarang mulai devian itu? Devian itu mulai yang ada yang aneh-aneh. Enggak seperti biasanya, tapi deviance dalam cara berpikir, berperilaku, perasaan gitu ya, udah mulai banyak menyimpangnya. Nah, ini tanda-tanda nih, Anda harus khawatir ini. Sama sih normal apa enggak sih? Gitu ya. Deviance. Behavior, deviant thought, deviant feeling gitu loh. Deviant of norm, segala macam itu ya. Pokoknya nyimpang aja. Kedua, distress. Apakah Anda mengalami emosi-emosi negatif? Nah, ini D kedua, distress. Mulai distress ini. Emosi negatif ini, urang-uring, marah-marah, nangis-nangis, sedih berkepanjangan. Atau juga emosi yang nggak normal, kata-kata asing. Ya, gitu ya. Jadi, itu tanda-tanda distress itu. Ya. Jadi, orang stres itu biasanya paling gampang dikenali jadi tanda-tanda distress itu. Nah, nanti ada teori juga, teori kaitan antara distress dengan kondisi fisik, itu psikosomatis namanya disebut. Jadi kalau orang-orang distress, bisa nanti simptomnya masuk ke fisik. Itu mual-mual, gatal-gatal, diare, terus apa mencret-mencret gitu loh. Terus ya pokoknya terus nggak bisa tidur gitu loh. Keringatan dan seterusnya gitu ya. Itu simptom fisiknya. Kedua, apakah Anda sudah distress? Ketiga, ukurannya, oke, okay, apakah Anda sudah mulai ada banyak dysfunction gitu loh. Dysfunction ya. Dysfunction dalam area hidup Anda lah. Artinya bisa disfungsi sosial, disfungsi dengan keluarga, gitu loh, disfungsi dengan pekerjaan. Jadi mengalami disfungsi yang itu hati-hati gitu. Oke, okay, kayaknya saya mulai terganggu ini. Keempat, orang ngeceknya, oke, okay, apakah namanya itu apa ya? Anda mulai mengganggu orang, gitu ya? Bahasa Inggrisnya apa tadi itu? Saya lupa itu ya. Saya cek sebentar. Saya lupa itu. D keempat itu disebut danger. Apakah perilaku Anda mulai membahayakan orang lain? Misalnya ya. Anda mulai agresif, Anda mulai menyerang, Anda mulai membuat orang tidak nyaman. Dalam kalau konteks paling ringan bisa lah membuat orang tidak nyaman, gitulah. Ya, Anda mulai membahayakan orang lain. Nah, kalau dalam konteks dari psikosis itu, jadi kalau Anda lihat orang-orang yang mengalami schizofren misalnya, ketika dia ngamuk itu kan dia bisa ngamuk-ngamuk terus menyerang orang, violent dan seterusnya, gitulah. Oke. Jadi kenalin 4D ini dulu. Parahnya separah apa? Kalau ringan-ringan, ada sedikit-sedikit tanda-tanda seperti itu, tapi sebenarnya belum terlalu mengganggu diri Anda, pasangan Anda, lingkungan Anda, it's okay lah. Itu reaksi temporer ya dari situasi pandemik ini yang secara psikososial memang stressful. Nah, stressful itu secara objektif juga bisa kita katakan mungkin dampaknya mengenai orang secara berbeda-beda. Ini harus kita garis bawahi juga ini supaya kita punya empati ini kepada orang-orang seperti tadi tukang ojol, tukang yang hidup informal, sektor informal harian itu betul-betul terganggu dan itu objektif gitu loh. Itu sumber stres yang berat sebenarnya dan orang harus atasi itu. Nah, kalau sumber stres ini enggak teratasi ya, nah nanti bisa jadi jumlah penderita gangguan jiwa itu bisa meningkat. Nah, ini diskusi kita berikutnya begitu. Nah, tapi kurang lebih itu 4D itu. Nah, ada lagi yang perlu mungkin kita ketahui, setiap periode stres seperti ini itu menimbulkan situasi yang sedih, situasi yang stressful, tapi biasanya manusia punya siklus adaptasi juga yang para ahli psikopatologi itu sudah identifikasi. Identifikasi itu biasanya pertama-tama itu ada periode orang denial gitu, mengingkari dulu ini nggak apa-apa gitu loh, ini hal yang biasa gitu ya, ini mungkin nggak separah ini gitu loh, ternyata nggak bisa denial, ini ancaman tetap ada dan orang biasanya setelah itu mulai anger,
marah-marah. Kan banyak kemarin kita lihat orang marah-marah gitu. Oh, marah-marah aja bawaannya dengan COVID ini, semua mau disalahin aja. Ya, setelah itu orang mulai bargain. Oke, ini situasi mungkin nggak bisa saya atasi. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk bargain dengan banyak situasi lah. Kita mencoba tawar-menawar ya dengan situasi gitu. Biasanya setelah itu gagal biasanya, tetap situasi itu berlanjut, orang bisa depresi, depressed gitu, secara sendiri, secara kelompok, secara berjamaah kayak kita sekarang. Tapi biasanya setelah depresi, itu mulai ada periode orang mulai acceptance, orang menerima, orang mulai adapt, orang mulai beradaptasi dengan situasi itu. Setelah dia adapt, setelah dia accept, biasanya mulai orang melihat makna di situ, meaning. Ini apa nih maknanya? Ya, orang mulai mencari searching for meaningful. Mulai menepikan hope, dari situ mulai ada solidarity dan mulai ada usaha-usaha yang lebih apa ke arah yang lebih positivism gitulah. Nah, itu juga kadang-kadang siklus itu menghampir orang dengan cara yang berbeda-beda juga. Ada orang hari ini harusnya sudah sampai secara berjamaah kita di periode acceptance, masih bawaannya marah-marah. Ada, masih. Begitu. Nah, saya anu aja, kita kirim pesan aja ke orang-orang seperti itu. Sampai kapan Anda mau marah-marah? Itu akan merusak kesehatan psikologis Anda juga. Begitu. Ini siklus harus kita lewati. Begitu. Nah, kita berharap nanti kita apapun sekarang, usaha-usaha intervensi kita. Ini kita bicara intervensi bagian kedua ini. Tentu ini stres psikososial ini kita pandang sebagai masalah sosial bersama. Jadi saya akan mendudukkan pada konteks psikososial ini. Saya enggak meninggalkan perspektif klinis. Gitu. Kalau klinis kan individu pendekatannya. Saya pendekatan sosial. Gitu. Oke, tentu ini harus diintervensi. Sumber-sumber stres gitu untuk banyak lapisan orang. Sehingga periode ini bisa kita percepat ke periode acceptance. Dan orang mulai mencari meaning. Dan orang mulai mencari usaha untuk adaptasi yang positif. Sehingga dengan begitu simptom-simptom stres ini tidak mengganggu kita berkepanjangan. Begitu. Saya kira itu pengantar baik-baik kita diskusi. Ya, saya balikin ke Mak Nur ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Sebetulnya yang kedua itu yang menarik, Tenis. Tapi Prof sengaja menyisakan buat tanya-jawab. Ya, bagaimana setelah tadi orang awalnya komplain, kemudian dia sekarang jadi bergening, dan sekarang dia mencoba masuk ke fase acceptance. Tapi kan ini perlu memang intervensi dari otoritas ya, Prof. Biar prosesnya jadi smooth. Iya, betul. Cepat, betul. Saya ingin beri kesempatan buat senior saya Pak Fadil Hasan untuk memberikan mungkin tanggapan atau pendalaman. Pak Fadil. Ya, terima kasih Mat Nur. Saya ikutin Pak Hamdi Muluk aja manggil Mat Nur. Biasanya selamat malam Pak Fadil. Apa kabar Pak Hamdi? Baik. Saya biasanya panggil Bang Haji itu ke Mat Nur itu. Oh, Bang Haji. Oke, saya panggilnya Bang Haji lah. Saya banyak aliasnya, Pak. Ya, ini di mana-mana banyak alias. Iya, aliasnya banyak. Ya, terima kasih Pak Hamdi atas penjelasannya yang sangat jelas ya, yang sangat mencerahkan lah bagi kita semua. Tapi saya ingin hanya ini aja, bukan memang tidak ahli gitu. Jadi banyak mendengar, tapi mungkin ada beberapa ini aja apa komen atau mungkin pertanyaan gitu ya. Tadi kan pendekatannya psikososial Pak Hamdi Muluk ya. Jadi kita melihat itu stres yang terjadi itu yang masyarakat lah gitu, bukan pada level individu gitu kan. Individu ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan kita harus bagi per kelompok gitu lah ininya itu apa namanya sumber daripada stres itu berbeda untuk setiap kelompok masyarakat gitu kan. Bagi mungkin masyarakat kelas menengah ke atas gitu itu bukan terkait dengan kesukaran hidup dalam arti kata pemenuhan kebutuhan hidup gitu mungkin kan.
Ya, nah, mungkin mereka sudah memiliki lebih dari cukup, mereka sudah menstok berbagai bahan makanan gitu kan, ketika diharuskan untuk belajar atau bekerja dari rumah ini. Nah, sumber stresnya itu mungkin berbeda dengan kelompok yang menengah bawah ini, itu misalnya yang para pekerja harian atau orang yang ya mau tidak mau harus mencari keluar dari rumah, mencari kebutuhan hidupnya gitu. Nah, jadi karena mungkin kalau misalnya kita mau bagi lebih detail lagi juga bukan hanya sekedar dua kelompok itu gitu kan. Mungkin ada stratifikasinya itu mungkin dua atau lebih dari tiga lah kelompok itu gitu. Nah, dalam konteks ini kan apa namanya nih, penanganan stres secara apa namanya luas sekarang ini itu tentunya memerlukan apa namanya nih peran dan partisipasi daripada semuanya gitu kan, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri gitu kan, masyarakat itu sendiri apa namanya harus berperan dalam hal ini. Nah, tapi nah ini di sini saya melihatnya itu adalah bahwa kalau misalnya masyarakat itu sendiri dalam keadaan tidak sehat lah gitu atau stres itu, nah ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran masyarakat itu sendiri gitu kan. Mungkin level stresnya berbeda-beda antara satu individu dengan individu yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain. Mungkin disinilah mungkin kelompok yang mild stress walaupun merasa masih sudah stres tapi bisa membantu kelompok lain yang lebih mengalami stres karena sumbernya berbeda gitu. Misalnya untuk yang masyarakat bawah. Tapi pada akhirnya kan harus diorganize nih. Yang diorganize sedemikian rupa sehingga ini bisa lebih sistematis gitu, bisa lebih terencana dan bisa lebih efektif penanganannya ini gitu. Jadi mungkin kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu kan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau mungkin lebih spesifik lagi misalnya dunia industri atau ya masyarakat dan seterusnya gitu. Itu aja mungkin sekedar komentar yang apa namanya singkat dari saya Pak Hamdi Muluk. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadil. Ini ada saya ingin ingatkan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan menu di partisipan, di paling bawah itu ada raise hand. Jadi saya nanti bisa mention, saya bisa buka speakernya dan tolong namanya videonya diaktifkan biar bertanyanya langsung gitu. Jadi kami dan Prof bisa melihat wajah teman-teman semua. Ini sudah ada tiga penanya. Sebelum kita kasih kesempatan ke tiga orang ini, silakan Prof untuk menanggapi, Prof. Saya kira buka aja dulu. Saya sebenarnya ingin menyapa Pak Kang Hana Bastaman itu. Coba bisa nggak? Iya, beliau tadi saya sudah japri juga Pak Hana Bastaman. Beliau audionya nggak aktif, Prof. Jadi beliau hanya menampilkan ininya aja, videonya aja. Audio beliau nggak aktif disuruh dari awal. Mungkin bila Pak Bastaman ya, Pak Hade Bastaman mendengarkan percakapan kami, silakan Pak di join audionya Pak, biar kami bisa mendengarkan suara Bapak. Kalau sambil beliau audionya, saya persilakan Ibu Titik Luitama TGU. Ya, silakan aja dulu. Ya, silakan. Kita tampung dulu aja dulu. Tampung komen-komen dulu, nanti baru kita bahas ya. Ya. Ibu Titik Luitama, apa bisa mendengar suara kami? Silakan Bu. Loud and clear Pak. Loud and clear. Ini ternyata bapak-bapak ini. Oke, selamat malam semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Bapak namanya Pak Titik Luitama Pak. Siap. Siap. Oke, baik. Mengkonfirmasi aja Pak, konfirmasi. Ya. Selamat malam Pak Titik. Malam-malam. Ya, jadi saya kebetulan juga ada bidang usaha juga
di mana bidang usaha itu salah satunya ada workshop dan juga ada manufacturing. Pertanyaan saya juga mungkin Prof untuk mensikapi bahwasannya mereka-mereka ini kan juga tanda kutip mungkin di kalangan yang menengah ke bawah ini kan memang juga harus hidup ya. Artinya nggak cuma hanya kehidupan aja, tapi kami dari sisi perusahaan pun juga kami harus tetap menggerakkan roda-roda dalam artian ekonomi, roda-roda ekonomi. Artinya untuk juga serve the market ya. Memang kami berada di tengah-tengah, bukan yang berarti yang very essential dalam artian kalau nggak ada kami mati, tapi medium lah atau moderate lah bahwasanya kami tetap harus contohnya mungkin kami merepair parts-parts dari suatu power plant. Suatu waktu kan memang power plant itu kan membutuhkan parts-parts itu juga ya, gitu ya. Jadi untuk kelangsungan listrik. Gitu aja. Gimana menyikapi pasti kan di kalangan mereka ini kan mereka juga resah ya, tanda kutip. Di satu sisi mungkin kalau kita bicara mengenai salary wage ya, mungkin kita bisa cover dalam artian kita bayar penuh walaupun either alternate day mereka jabat bekerja kerja, atau yeah. work from home gitu ya. Tapi ada sesuatu hal juga yang memang nggak mungkin kita kerjakan di rumah ya. Jadi bagaimana mereka sendiri juga khawatir ya. Mereka sebetulnya mau kerja tapi waduh, gua kalau kerja gimana gitu di lapangan kerja. Itu aja, Prof. Pak Didi ini kayaknya usahanya bengkel ya Pak, soalnya gambarnya belakangnya bengkel ini Pak. Iya, itu belakangnya bengkel tapi ya itu mainan aja Pak. Iya, kelihatannya cukup gede showroomnya ya Pak Titik ya. Iya, kami ada... Ya, ini manufacturer ini? Manufacturer. Ya, ada dua jadi, ada dua di manufacturing juga ada, kita di workshop juga ada gitu. Oke. Prof mau langsung nanya apa mau kita buka satu lagi Prof? Jawab kita buka aja dulu. Buka aja dulu. Saya persilakan Pak Sudadi. Pak Sudadi atau Ibu Sudadi ini. Oke. Okay. Ah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sudadi. Salam. Pak Sudadi di mana, Pak? Sudadi. Di Cimanggis. Cimanggis. Silakan Pak Sudadi. Iya. Jadi kalau mendengarkan dari uraian Pak Profesor tadi juga tadi sedikit tanggapan dari Pak Fadil tadi. Mm-hmm. Ini kan kalau kita perhatikan kan di masyarakat itu potensi gejolak atau kepanikan itu kan tinggi ya. Tinggi. Bahkan ya di masing-masing keluarga pun juga udah ada itu kira-kira. Mm-hmm. Tapi yang saya itu kadang-kadang agak menggelitik itu begini. Jadi sering kali kita jangan saling menyalahkan. Kita nggak boleh menyalahkan kan itu, misalnya. Nggak boleh menyalahkan dalam ini biasanya itu kaitannya sama pemerintah. Nah, padahal kita itu kan dalam masyarakat kan harus ada leadernya, harus ada komando, ya kan? Harus ada yang memanage kan gitu. Nah, kalau kita masyarakat diminta partisipasi. Mm-hmm. Partisipasi masyarakat itu kan sifatnya individual, paling banter komunitas ya kan. Komunitas juga nggak punya organ apa-apa untuk misalnya yang satu misalnya ada asosiasi dokter, yang satu psikolog gitu. Nggak ada hubungannya apa-apa gitu misalnya. Nah, di satu sisi, sekarang ini sebenarnya paling tinggi perannya adalah bagaimanapun juga diakui atau tidak, sebenarnya tetap pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya itu tidak tegas, pemerintahnya itu tidak memiliki konsep yang jelas, misalnya kaitannya dengan tadi video-video atau apa, itu kan sangat peran pemerintah sangat tinggi lah gitu. Sangat tinggi. Pemerintah bagaimana dia mengkoordinir misalnya tokoh-tokoh, bagaimana mengkoordinir aparatnya, bagaimana, dan seterusnya lah banyak sekali. Nah, satu sisi para ilmuwan, para bagian juga tokoh, bahkan pejabat itu selalu bilang begitu tadi. Ya. Selalu bilang itu tadi,
ya kita nggak boleh saling menyalahkan gitu loh, padahal. Nah, ini yang pertanyaan saya itu begini, Prof. Sebenarnya siapa sih yang harus paling bertanggung jawab dalam kondisi macam ini? Itu yang penting. Jadi siapa yang mesti harus paling bertanggung jawab sehingga ya kan masyarakat ini ada gitu. Jadi kalau misalnya di rumah tangga itu ya oh kepala rumah tangganya kalau anaknya berantem ya bapaknya lah gitu kira-kira kan gitu. Nanti oh, mungkin salah ibunya dan seterusnya. Sekarang ini nggak boleh nyalahkan pemerintah nggak boleh nyalahkan ini nggak boleh wah. Repot juga tambah stres juga gitu loh kira-kira begitu. yang nggak boleh siapa Pak? Boleh aja kalau bapak mau. Bukan. Kritik boleh Pak. Ya kan? Banyak lontaran-lontaran yang sifatnya begitu. Adalah kita nggak usah saling menyalahkan kan gitu. Anjuran ya. Nah lontaran-lontaran itu seakan-akan ada ya. Ada pengakuan bahwa sebenarnya ada yang salah. Gitu. Yeah. Yang mestinya disalahkan ya harus disalahkan gitu loh. Jangan sampai kemudian seakan-akan nggak boleh nyalahkan loh. Bagaimana? Seperti kalau saya anak saya misalnya sekolah nih, tiba-tiba semua hair apa namanya satu kelas itu. Pak Sudadi, saya yakin kayaknya kita udah tangkap Pak pertanyaan Bapak. Iya, kita tangkap. Pak Sudadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jody Pangau, Bang Jody, silakan saya berikan kesempatan Bang Jody. Mohon videonya diaktifkan Bang Jody. Halo. Ya, kita lihat wajahnya. Iya, kita bisa lihat wajahnya. Mana nih suaranya Bang Jody? Belum ada respon. Saya masuk ke Bang Dian Afriyadi. Bang Dian, apa bisa mendengar suaranya? Bisa, Mas. Oh iya, ini kayaknya suaranya malah terlalu gede, Mas. Oh gede, oke. Okay. Gini? Oke. Okay. Pas ya? Oke. Okay. Ya, Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Dian. Saya kan pengidap anxiety disorder. Nah, saya mau menanyakan nih Pak Hamdi. Nah, untuk kawan-kawan saya kan sering ya bercerita di COVID ini, baru keluar rumah, mereka tuh sudah panic attack. Nah, lantas habis itu mereka membuka Instagram lah, melihat data bahwasanya hari ini COVID sudah mencapai kematian sekian gitu. Nah, itu kan menimbulkan kepada orang-orang anxiety disorder ya kan Pak? Nah, yang saya menanyakan, seperti saya. Nah, Anda betul mengidap anxiety disorder? Iya Pak, cuma saya sudah tahap alhamdulillah sudah sembuh total 95% Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jangan sampai episodik ya. Enggak Pak. Lantas untuk mengasih saran kepada teman-teman kayak saya sendiri atau kayak banyak kan saya ikut komunitas gitu kan untuk kayak membantu karena saya memang dulu penderita jadi istilahnya saya punya tanggung jawab gitu untuk memberikan gitu motivasi bagus gitu. Bagus itu jadi Anda ikut isi dulu ya therapeutic community bener secara CBT gitu Pak betul memang itu terapinya Nah itu bagaimana caranya untuk kayak mereka tuh baru buka Instagram aja udah kayak panic attack gitu. Baru keluar rumah pamit orang tua untuk bekerja aja gara-gara dengar COVID sudah meningkatnya 3.000 sekian sudah panic attack gitu kan. Nah, mungkin dokter bisa menyarankan saya untuk kayak hal apa yang bisa saya bangun kepada rekan-rekan gitu sih, Pak. Iya. Hal gitu apa sih, yang Pak. Yang bisa dibangun untuk ke teman-teman yang lain Baik. Agar mereka kayak ya udah bodo amat lah gitu ya COVID gitu pasti ada Tuhan yang akan membantu gitu lah ya. Terima kasih ya. Ya, makasih Mas Doni. Nanti kita minta komentar dari Mas Doni ya. Jangan hilang dari wajahnya dulu ya. Baik, saya mau menyapa Pak Jody Pangau atau Bang Jody Pangau nih yang tadi sempat belum respon. Bang Jody Pangau, halo. Mas Jody. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan malam Mas, malam dengan Profesor. Silakan pertanyaannya. Ya, selamat malam Pak Jody. Selamat malam Prof. Malam. Ya, saya Jody dari Manado Prof. Dari Manado. Silakan Mas, pertanyaannya. Ya, karena kebetulan mungkin saya sering live karena signal ya Prof. Nggak tahu kalau pertanyaannya mungkin sebelumnya, cuman mirip.
Yang saya mau tanyakan juga di suaranya agak putus, Mas. Suaranya agak putus atau agak jauh? Oh, bisa diperbaiki. Kalau begini, Pak, bagaimana, Pak? Ah, lebih bagus. Ah, itu lebih bagus. Lebih bagus, Pak. Ya, lebih bagus. Silakan, Mas. Lebih bagus. Oke. Okay. Jadi Pak, saya tidak tahu kalau pertanyaannya sama-sama sebelumnya, cuman Mas di Dian, pandemi ya. Ini kan orang mengalami kekhawatiran ya, dan dari penjelasan Prof sebelumnya itu ada fase-fase di mana yang kalau saya tidak salah tangkap itu adalah fase orang berduka sebenarnya. Fase-fase orang berduka. Hampir jadi, sama itu, ya. Iya, hampir sama ya Pak dengan fase orang berduka yang saya tangkap. Betul, jadi betul, saya mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sekarang pun secara psikologi sebenarnya sedang berduka. Hampir sama ya. Nah, pertanyaan saya Prof, orang kalau misalnya khawatir itu biasanya terjadi psikosomatik kan, sehingga rumah sakit kadang orang-orang yang sehat pun karena sudah mengalami psikosomatik pengennya pergi ke dokter. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin kayak beberapa kasus mereka adalah orang-orang OCD di mana punya disorder tentang rasa takut yang berlebihan terhadap kesehatan. Kira-kira bagaimana Prof untuk orang-orang yang seperti itu yang saya jumpai, Prof? Baik, terima kasih Mas Jody. Prof, saya pikir cukup dulu, Prof, supaya kita juga nggak terlalu banyak, Prof, nggak terlalu lupa dengan pertanyaan-pertanyaan dari beliau-beliau ini, Prof. Iya, iya. Oke. Silakan, Prof, menanggapi, Prof. Ya, begini. Mengenai masalah gangguan kejiwaan, ada orang sebenarnya secara personality, secara kepribadiannya, sebelum COVID ini, itu sudah ada gangguan. Jadi, ini mungkin perspektif harus kita lihat ya. Kenapa misalnya pandemik ini harus diusahakan, dituntaskan secara maksimal. Tadi ini pertanyaan dari Pak siapa tadi, Pak Sudadi ya, yang mengatakan tidak terpuas dengan kepemimpinan dari negara, sepertinya responnya tidak sesuai dengan ekspektasi Pak Sudadi. Dan ya gitu kan, kira-kira begitulah ya, harapannya tinggi kira-kira bahwa otoritas dalam hal ini negara yang punya semua resources seharusnya bisa mengatasi pandemik ini secara lebih taktis, katakanlah begitu, cepat responnya, taktis, terkoordinir, rapi, jelas arahnya, dan seterusnya gitu loh. Nah, itu yang diharapkan masyarakat. Saya paham itu. Dan mungkin bukan kita tidak boleh mengkritik. Saya kira tidak ada rejim yang sempurna. Toh juga kalau kita lihat pengalaman seluruh negara yang sudah mengalami ini, mulai dari Cina yang pertama, ya, Cina, Korea, Jepang, Italia, Eropa, Amerika sekarang. Toh kata orang ini, kata pengamat ya, yang mungkin ya kalau kita lihat secara objektif, saya bisa agak benarkan juga. Bukan berarti ini melenakan kita untuk tidak berusaha lebih keras. Tapi bahwa memang tidak ada negara yang sesuai ekspektasi yang sempurna penanganannya, itu maksud saya. Tetap ada aja celahnya. Gitu, ada aja celahnya. Gitu loh. Jadi, tidak atau kata orang gini, tidak ada sih sebenarnya negara yang dalam tanda kutip nggak gagap juga. Karena ini kan serangan tiba-tiba sebenarnya. Serangan tiba-tiba dan cepat begitu menjalar. Ya. Kan itu hakikat pandemik kan gitu. Dia tiba-tiba cepat, tiba-tiba menyergap begitu, dan dalam kondisi kita tidak siap begitu. Seluruhnya ngalami ketidaksiapan. Cuma sekarang bagaimana? Sekarang yang kita mau dorong, udah sampai hari keberapa sekarang? Dari pengalaman dunia tentu ada lesson learned yang bisa kita petik. Saya kira itu yang harus kita maksimalkan sekarang. Jadi pilihan-pilihan kebijakan untuk penanganan itu kita sudah dengar lah, ada macam-macam kan. Dan hari ini saya dalam posisi kalau saya tidak mau menjadi orang yang sangat sok tahu betul begitu. Saya ikut saja pemerintah kira-kira begitu, kebijakannya ini yang diambil.
dulu kan banyak yang teriak harus lockdown total gitu. Ada yang mengatakan, "Loh, di India chaos." Ternyata lockdown total juga belum tentu pandemi enggak, angka keterjangkitannya enggak bertambah juga, enggak ada jaminan begitu kira-kira. Sudah mengatakan kalau misalnya terlalu lockdown, apakah secara dampak sosioekonomik itu sudah dihitung tidak menimbulkan chaos? Itu tadi kan yang Pak Adil tadi juga address itu masalah itu, ya, seberapa cermat kita menghitung gitu dampak itu, ya, supaya tidak chaos. Karena kalau situasi ini memburuk, nah, bagi orang-orang yang secara kepribadian sudah ada masalah sebelum-sebelumnya, nah ini kan persoalan kan, termasuk juga fisik. Bagi orang-orang yang sudah punya penyakit fisik sebelum pandemi ini, sudah dadah tinggi, gangguan-gangguan pernafasan, pneumonia, TBC, gangguan ginjal, dan diabetes, dan seterusnya gangguan asma, tubuhnya rentan, orang sudah tua, orang-orang yang fragile secara fisik, orang-orang yang sudah pernah punya penyakit fisik bawaan, ini makin memburuk. Itu namanya comorbid istilahnya. Secara psikologis juga begitu. Orang-orang yang tadinya sudah secara kepribadian ya, jadi pribadinya itu memang orang yang anxious biasanya tadi. Kalau anxious, ada orang yang tipik kepribadiannya memang pencemas. Jadi kecemas. Kalau sudah mulai terganggu namanya anxiety disorder. Tadi Mas Dian mengatakan dia pernah mengalami itu. Sekarang sudah mulai diterapi. Ada orang-orang yang tadi disebut secara personality dia memang sudah mengidap apa yang disebut OCD itu, obsessive compulsive disorder. Apa itu orang obsessive compulsive disorder? Itu orang yang terobsesi dengan sesuatu sehingga tingkah laku kompulsif itu berulang-ulang, nah itu mengganggu. Nah, biasanya tuh contohnya misalnya orang merasa dia enggak bersih, dia cuci tangan terus-menerus. Terus ada orang takut. Dia merasa keamanan rumahnya enggak bagus. Kuncinya dilihat lagi, dikunci lagi. 5 menit dia lihat lagi, anaknya disuruh, Johan tolong lihat rumah udah dikunci belum? Kunci lagi gitu loh. Kunci lagi. Itu berulang, itu sangat mengganggu gitu loh. Nah, ini disebut dengan orang-orang obsesif kompulsif. Ada orang yang enggak ada corona pun itu lantai dispel sampai bersih berkali-kali sampai tangannya lecet gitu. Saking terobsesinya dengan kebersihan gitu. Itu gangguan. Nah, orang-orang seperti ini ada corona begini makin parah maksudnya. Dan dia makin menjadi mengganggu buat masyarakat kan. Nah, orang-orang normal sebenarnya dalam teori tentang respon terhadap stres, kalau ada situasi yang mengancam seperti sekarang, bahwa corona ini secara objektif, ya, memang virus jelas bisa kita pelajari sebenarnya caranya menjangkitin orang itu. Dan ini sebenarnya kan sudah diulang berkali-kali sebenarnya bahwa satu ini virus memang tidak ada obatnya. Dia sebenarnya bentuk lain dari virus influenza. Virus influenza dari dulu juga tidak ada obatnya. Influenza hanya bisa sembuh dengan memperkuat pertahanan tubuh. Dengan sendirinya nanti ketika virus menyerang, kurun waktu 7-15 hari, nanti tubuh Anda melawan serbuan virus itu, virusnya mati dan Anda sembuh. Dengan catatan, imunitas Anda bagus. Nah, virus influenza itu ya bisa menular adalah lewat percikan. Apa bedanya sih sebenarnya dengan influenza biasa? Gak ada beda. Percikan juga. Percikan itu nanti kalau nempel di benda mati dan ada orang memegang, dia masih bisa bertahan berapa jam. Ada yang mengatakan 4-5 jam. Kalau itu nanti setelah dia megang itu, terus ternyata dia megang hidungnya, nah karena virus itu secara medis kan sudah jelas sebenarnya. Dia mencari tempat hidup di dalam saluran pernafasan. Dia akan mencari masuk jalan terdekat ke saluran pernapasan itu hidung, mulut, telinga, dan tubuh Anda lah. Makanya cara untuk menanggulanginya biar Anda nggak tertular kan adalah tingkatkan kewaspadaan kebersihan. Nah, itu kan sudah dianjurkan. Nah, sama pemakaian masker misalnya. Pemakaian masker itu bisa double fold lah. Bagi penderita, dia tidak akan memuncatkan droplet itu, cairan itu ke orang lain, ya kan?
Dan bagi yang tidak terkena, kalau ada kecipratan juga, tersaring oleh maskernya. Nah, sudah dipelajari juga sebenarnya, bahwa cipratan itu paling jauh dia akan 1,5. Jadi, atau 1-1,5. Jadi, di luar jarak itu sebenarnya Anda berada dalam zonasi yang aman. Itu logika dari physical distancing. Artinya, sebenarnya informasi-informasi seperti ini, kalau Anda memantapkan diri Anda, oke, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan Anda tahu persis duduk perkaranya, nah, itu yang harus dilakukan. Itu strategi COPE pertama, itu menjawab tadi pertanyaan teman tadi yang mengatakan, gimana ya, dikit-dikit cemas, gitu loh. Nah, jadi, nah, kalau misalnya Anda sudah punya kecenderungan, ya, cepat terpengaruh oleh berita-berita yang membuat diri Anda cemas, membuat Anda diri panik, solusinya simple. Anda nggak usah dengarin berita itu. Pegang informasi yang membuat Anda tentram seperti tadi. Oke, kalau saya keluar rumah, oke, saya pastikan saya menjaga jarak 1-2 meter dari orang. Kalau saya harus menyentuh sesuatu, saya tidak menyentuh langsung dengan tangan saya. Saya pakai sarung tangan, ada alat bantu untuk mencet-mencet dan seterusnya begitu. Saya pakai masker, ya. Dan saya menghindari betul bertemu berkerumun, ya. Sudah cukup itu. Saya balik ke rumah supaya saya aman. Sebelum nyampe rumah saya cuci tangan misalnya dengan sabun. Karena virus COVID-19 itu secara sains sudah dipelajari itu apa ada lapisan lemak di virus itu sebenarnya dengan dibasuh 0,5 menit dengan sabun itu mati dia sebenarnya hilang gitu sebenarnya nggak usah takut terlalu berlebihan gitulah. Nah tentu ini harus proporsional bahwa misalnya kemungkinan tertular itu bisa saja besar karena kita kadang-kadang tidak terlalu waspada tadi. Tidak terlalu disiplin menjaga jarak misalnya tadi. Tidak terlalu disiplin apa tidak memegang benda dengan tangan langsung, pakai sarung tangan ya atau langsung kalau memegang benda langsung dicuci ada kemungkinan dan kita mungkin terlalu confident, terlalu yakin bahwa misalnya orang yang kita temui kelihatannya sehat-sehat saja. Nah, itu kan sudah dipelajari juga bahwa orang yang sudah terinfeksi bisa tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jadi itu 40% atau 60% katanya dari populasi yang terkena. 40% dia bisa tidak menunjukkan tanda-tanda klinis yang seperti orang sakit itu. Jadi tetap waspada gitu loh. Nah, ini sebenarnya ide sekarang dari pembatasan sosial berskala besar itu supaya itu penularan itu bisa dicegah. Nah, orang yang sudah tertular, logikanya tentu simpel. Orang sudah tertular, segera mengisolasikan diri. Nah, dia bisa pergi ke rumah sakit, ya mengisolasikan diri, dan sekaligus dirawat, tentu kita sekarang harus punya solidaritas sosial yang dan empati dan kepekaan yang cukup. Misalnya begini, kalau Anda toh terkena COVID-19 itu, Anda termasuk kelompok yang tidak terlalu rentan. Anda cukup segar bugar. Bisa Anda melakukan penyembuhan sendiri di rumah dengan mengisolasi di kamar selama 14 hari. Anda usah minta jatah ke rumah sakit, misalnya RSPI Sulianti Suroso itu, gitu. Untuk yang parah-parah. Supaya tempatnya bisa kita spare buat orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu sebenarnya. Jadi sekarang intinya begini, kalau menjawab secara umum. Hari ini memang rasionalitas itu harus dipelihara betul. Nah, rasionalitas ini memang ada kaitannya dengan korelasinya dengan bagaimana cara kita menghandle stres itu. Nah, orang-orang yang makin tidak rasional, ya, makin didrive oleh ketakutan-ketakutan yang irasional, oleh informasi-informasi yang tidak akurat, informasi-informasi yang dipersepsikan sangat menyeramkan. Artinya, informasi itu dipersepsikan lebih seram dari yang seharusnya. Seperti yang saya bilang tadi. Misalnya ada orang bersikap seperti ini. Ini yang kita alami juga di masyarakat itu. Ketidakmengertiannya. Ada orang meninggal, dan memang harus lewat komplek pemukiman itu untuk dimakamkan di peti mati. Ditolak masuk komplek itu. Takut menyebar. Nah,
Padahal kan protokolnya sudah jelas. Kalau ditutup peti mati, sudah di dalam sudah ada plastiknya, dan tidak mungkin menyebar, lewat di depan rumah Anda itu nggak akan virus itu terbang ke rumah Anda. Begitu loh. Ini kan ada ketakutan-ketakutan irasional. Yang tidak rasional, dan itu memicu tadi, panik tadi yang dia bilang itu. Panic attack itu, sudah panik gitu loh. Kalau udah panik, Anda makin panik, biasanya rasionalitas hilang. Nah, kalau rasionalitas hilang, emosi Anda terganggu. Emosi Anda terganggu, Anda gerabak-gerubuk. Dan itu juga ada penelitian. Episodic serangan panic attack, itu bisa contagion secara sosial. Artinya gini, orang yang di dekat Anda ikut-ikutan panik. Gitu. Jadi melihat ada jenazah lewat gitu kan. Terus dia ketakutan, terus dia panik, menjerit-jerit gitu. Dilihat oleh adiknya, adiknya ikut panik. Iya. Menyebar ya. Bapaknya ikut panik gitu. Karena panik nanti menyebar gitu. Nah, ini. Jadi dalam hari-hari ini memang menjaga rasionalitas itu kata kunci itu. Nah, jadi ada orang-orang yang agak marah juga kan dengan kelakuan para netizen kita ini. Terus kadang-kadang men-share-share informasi-informasi hoax yang apa membuat kisruh gitu, menakut-nakutin orang dan membuat orang panik gitu. Ya kan? Nah, itu kita himbau juga lah. Hari ini nggak ada gunanya begitu. Hari ini kita fokus ya menyelesaikan masalah ini secara rasional. Artinya gini, kalaupun kebijakan-kebijakan kita ambil, kita cari yang paling rasional dalam banyak pertimbangan. Maksud saya begini, misalnya tadi ada orang mengatakan, kenapa sih nggak kita total lockdown? Kita mengatakan, kalau total lockdown dengan bad preparation seperti tadi, orang-orang tidak dijamin dulu kebutuhannya untuk 2 hari. Orang-orang yang pekerja harian itu, kebutuhan hidupnya tidak disecure dulu. Ya? Dan itu percuma kita melakukan itu malah chaos katanya. Seperti itu ya. Itu kan pilihan yang sebenarnya pilihan kebijakan yang rasional menurut saya gitu loh. Jadi sebenarnya sekarang pilihan kebijakan itu bisa kita takar lah, kita ukur lah mana yang paling rasional dalam kondisi ini sekarang ini. Tidak terlalu sulit banget gitu loh. Tapi bahwa karena serangan ini apa pandemi ini bersifat struktural betul, kalau pakai bahasanya struktural, masif gitu, terstruktur betul, apa luas begitu, menjangkiti semua level kehidupan dan berdampak kemana-mana, itu memang negara bisa gagap gitu maksud saya gitu loh. Nah dalam konteks sekarang kalau kita sadar itu mungkin menyalah-nyalahkan itu mungkin tidak terlalu bagus ya. Memang kalau dalam teori negosiasi atau dalam teori konflik resolusi atau dalam teori hubungan interpersonal, dalam teori kerjasama, menyalah-nyalahkan itu reaksi yang paling gampang, Pak, biasanya. Tapi mencari orang yang berpikir tenang dan memberikan solusi dengan kepala dingin, tanpa marah-marah, itu lebih dibutuhkan daripada cari orang yang kerjanya nyala-nyala doang. Apalagi yang lebih nyebelin ini, nyala-nyala doang, kerjanya nggak ada. Wah, itu lebih kacau seburuk-buruknya orang gitu. Nyala-nyala aja gitu kan. Nggak ada yang dia perbuat gitu loh. Nah itu mungkin yang merespon Pak Sudadi tadi ya. Itu mungkin yang dimaksud, oke lah, nggak waktunya sekarang saling nyala-nyalakan. Oke, sekarang betul. Saya pelajarannya yang penting. Pandemik ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah semata. Tidak mungkin, karena melihat skalanya yang luas gitu loh. Jadi saya berpikir, memang ini tanggung jawab bersama. Dan bahkan ini tanggung jawab orang pribadi-pribadi juga. Bahkan kalau pakai bahasa fikih nih Pak Haji ya, ini udah fardu ain masing-masing orang sholat. Kalau di sholat itu kan masing-masing orang punya kewajibannya enggak? Yeah. Oh, orang harus sholat masing-masing. Sama juga sekarang. Tiap individu punya kewajiban untuk menjaga situasi tidak jadi buruk. Misalnya, oke, tiap individu menjaga jangan dia menulari orang. Itu yang pertama ya. Ini tiap individu wajib patuh apa PSBB ini. Apa penjarakan sosial berskala masif ini. Jadi dia sadar sendiri. Dia kalau nggak ada kepentingan apa-apa, dia nggak pergi keluar. Oke. Terus kedua, dia juga punya kewajiban secara pribadi tidak memperburuk suasana, menyebar berita-berita yang
apa membuat orang ketakutan. Tiap orang sebisa yang dia lakukan membantu orang lain yang terdampak. Nah, di RT saya sekarang, kemarin kita bikin misalnya hal-hal yang simpel aja. Uang kita kumpulin, kebetulan siapa RT ini? Kita kumpulin uang. Oh, Profesor ya. RT luar biasa. Pak RT gitu ya. Tapi udah jadi komisaris, Prof. Ada, Pak RT itu lebih membahagiakan. Pak RT. Jadi kita beli sembako ya. Karena kita tahu paling enggak di lingkungan luar komplek kita itu ada orang-orang yang pekerja harian memang tidak punya penghasilan sekarang. Kita minta kerjasama sama RT sebelah. Mana orang-orang itu? Terus kita dalam tanda kutip kita keliling razia pakai mobil. Ini masih ada tukang-tukang ojol kelihatannya tadi nongkrong nggak dapat apa-apa, drop beras. Nah, inisiatif-inisiatif sekecil ini apapun itu jauh lebih bagus daripada kerjanya nyala-nyalahin, dari pekerjaan ngutuk-ngutuk, dari pekerjaan maki-maki, pada marah-marah. Nah, jadi artinya ini nggak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Jadi ini bahkan sekarang menurut saya gitu ya muncul gerakan relawan. Memang kadang-kadang kesannya gerakan masif ini dari masyarakat civil society kadang-kadang tabrakan juga. Tidak ada koordinasi dengan ini, kadang-kadang tabrakan dengan ini. Ini udah ada yang bikin, dia bikin lagi. Itu biasalah menurut saya. Kekisruh-kekisruhan kecil ini biasalah begitu ya. Dalam situasi pandemik seperti ini. Tidak ada negara yang sempurna. Anda bisa cek lah. Anda pergi ke Italia, pergi ke Jerman, pergi ke Amerika, katanya negara yang sehebat gitu pun. Itu berantakan juga begitu. Jadi sudahlah menurut saya. Jadi oke, kita selesaikan ini. Nah, lama-lama biasanya teori adaptasi ketika tadi gerakan-gerakan ini mungkin apa serabut-serabutan gitu, saling tabrak-tabrakan mungkin tidak terkoordinasi. Lama-lama dia mencari bentuk adaptasi, dia bisa self coordinated lah seperti itulah. Jadi enggak usah terlalu cemas juga gitu loh. Nah, saya melihat sebenarnya orang Indonesia ini kita punya potensi apa modal sosiokultural yang besar. Satu apa itu gotong royong itu. Kita kan tidak seperti masyarakat yang individualistik gitu loh. Nah, ini mari kita revitalisasi lagi. Kita masyarakat yang sebenarnya orang mengatakan begini, kan hari ini ada wacana. Ini orang-orang enggak patuh banget ini. PSBB ini. Mau kita pidananya, kita denda. Kita kasih punishment gitu loh, bentuk hukuman pidana. Enggak lah, orang kita ini sebenarnya patuh loh, saya yakin. Karena orang kita ini patronase sebenarnya. Kita tuh orang yang menghormati otoritas, misalnya tokoh agama, ya pemimpin-pemimpin kita. Kita enggak ada, bukan bangsa yang obedient gitu loh. Bangsa yang pemberontak gitu, enggak. Jadi sebenarnya ini kita simpul-simpul komunitas ini, ya simpul-simpul sosiokultural komunal ini, kita gerakkan untuk misalnya edukasi, penyadaran, untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Nah, saya kira kalau potensi ini kita maksimalkan, insya Allah saya kira kita bisa melewati ini kok pandemi ini. Saya yakin gitu loh. Ya, ya. Yakin saya gitu. Jadi asal kita berpikir positif lah. Tentunya. Nah, sekarang kita kan karena topiknya adalah seberapa sehatkah Anda setelah masa pandemi ini secara psikologis. Gitu kan? Ya, jangan ya. Sampai Anda stres. Jangan sampai Anda depresi. Jangan sampai Anda grief, berduka cita, berkepanjangan. Gitu ya enggak? Ya. Mari kita keluar dari kesulitan ini. Bahwa ini sesuatu yang stressful, iya. Ya enggak? Tapi kan tergantung sudut pandang kita sebenarnya, ya kan? Kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang mengerikan, nah respon psikologis kita panik. Panik kita nggak bisa menyelesaikan juga, begitu. Yeah. Nah, jadi ini mungkin tip-tip ya. Kalau suka orang nanya ke saya, itu gimana dong? Tips-tips selama, ada hal yang lupa saya address tadi. Ini penting juga. Gimana? Tolong mungkin dibedakan antara gejala stres psikososial, ya, dengan gejala stres yang dialami oleh petugas medis, petugas kesehatan, orang garda depan, relawan dalam menangani COVID ini. Dalam literatur psikologi itu disebut dengan istilahnya stresnya jauh lebih tinggi tingkatnya, tapi itu berkaitan dengan kerja. Disebut dengan job burnout. Job burnout itu artinya apa? Kalau orang kerja
bebannya terlalu tinggi, load-nya tinggi, dan di bawah tekanan, ekspektasi dari masyarakat tinggi dan kliennya tinggi, lingkungan kerjanya apa agak dangerous gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan perasaan capek, stres berkepanjangan ya, lelah secara fisik mental dan bosan, jenuh, frustrasi, kadang-kadang merasa tidak berdaya, itu disebut dengan job burnout. Dalam keadaan tidak ada pandemi pun, ada profesi-profesi yang gampang job burnout itu. Misalnya apa? Perawat, dokter, social worker, konselor juga masuk di situ, polisi. Polisi itu job burnout-nya tinggi. Karena tuntutannya gede begitu. Belum lagi orang demo-demo gitu, orang marah-marah gitu lah. Jadi wajar dia kadang-kadang itu mengalami apa gejala-gejala seperti stres, tapi itu namanya job burnout. Nah, job burnout memang bisa hanya dicegah dengan caranya rotasinya lebih diperhatikan, lingkungan kerjanya diperbaiki, support kita itu sebab sekarang kita harus ada gerakan ini untuk seperti di Wuhan itu. Orang menganggap ini pahlawan kemanusiaan yang luar biasa supaya moral supportnya naik tenaga-tenaga medis itu. Nah, sekarang kan persoalan kita ternyata dukungan alat-alat medisnya kurang untuk ya, jadi membuat dia job burnout-nya cepat. Nah, di luar itu yang kita tadi kita bicarakan, baru kita bicara tentang stres psikososial tadi gitu ya. Jadi ini dua gejala yang agak beda ini ya, cara penanganannya. Secara akademik juga beda ini gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Menurut saya poin Prof menarik sekali yang terakhir, bagaimana kita memberikan dukungan moral ya Prof kepada tenaga medis. Ini saya dapat WhatsApp dari teman saya Prof. Ya. Kebanyakan dari teman-teman yang di klinik sudah pada mulai depresi. Curhat mereka di WAG pertemanan atau angkatan. Sebagian dari mereka tidak bisa pulang karena khawatir menularkan ke orang tua. Yeah. Anak yang masih kecil, yeah, ibunya masih punya bayi juga begitu. Yeah. Belum lagi edukasi dari keluarga pasien atau almarhum keluarga yang ngotot bawa pulang jenazah lewat prosedur yang sudah tanpa melewati prosedur yang sudah ditetapkan. Belum lagi mereka yang sering kecolongan dalam arti Yang paling aman katanya justru yang bekerja di ICU karena pasti ber-APD. Sedangkan yang di IGD atau poliklinik, mereka sering kecolongan. Ada pasien yang datang, belakangan baru tahu dia positif. Nah ini saya menarik sekali yang Prof sampaikan. Bagaimana kita juga meng-encourage ya, kita dari saya sendiri, juga teman-teman yang mendengarkan Zoom ini, ada baiknya kita melakukan moral support ya kepada teman-teman tenaga medis itu. Iya. Dan kalau kita memahami tugas support seluruh ya. Ya moral. Ya finansial juga. Finansial. Karena banyak bantuan kan untuk. Betul. Oh ya ya. Apa kalau yang bisa kita bantu untuk ya untuk mengurangi job burnout ini? Iya, betul Prof. Intinya kita malah kalau kita sadar gitu kita nggak boleh menyalahkan mereka lah kalau seandainya kita enggak. Keluarga seperti jangan itu. Jangan menambah tekanan gitu loh. Betul. Ya. Karena sekarang kenyataannya, karena pandemik ini jumlah tenaga medis kan menjadi tidak proporsional dengan kasus yang ditangani. Betul Prof. Mm-mm. Ini juga ada satu data yang menurut saya penting untuk saya sharing, bahwa ternyata, ini untuk menenangkan kita ya, bahwa ternyata kalau ada, ini data menarik sekali, global death, kematian global dari 1 Januari sampai 30 Maret tahun 2020, yang disebabkan oleh coronavirus itu urutannya paling 35.000. Paling kecil. Kalau kita bandingkan dengan seasonal flu, malaria, bunuh diri, traffic accident, kemudian ada juga aborsi. Aborsi itu periode 3 bulan itu 10,4 juta. Nah, makanya saya dengar juga di Amerika di beberapa negara bagian itu yang tadinya mengizinkan aborsi sekarang dari pandemik ini mereka punya momentum untuk melarang aborsi. Yang kemudian juga diprotes juga oleh warganya. Tapi ini menarik ya. Jadi kalau seandainya dengan data ini, sebetulnya kita bisa mengatakan ada masalah-masalah sosial ataupun penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya, yang perlu juga consider gitu dibandingkan kita hanya selalu fokus kepada coronavirus saja. Begitulah kira-kira Prof ya. Ya, betul. Dulu Daniel Kahneman, yang dapat Nobel di ekonomik itu untuk economic psychology itu pernah bikin riset seperti ini juga. Dia bilang, mana yang lebih menakutkan bagi Anda? Kematian karena kecelakaan pesawat mobil
dan serangan teroris. Orang suruh menjawab serang teroris. Padahal serang teroris itu kejadiannya cuma berapa kali gitu loh. Lebih banyak orang mati karena ketabrak mobil sebenarnya. Cuma secara apa itu ada apa bias dalam kognisi seperti itu membuktikan manusia kadang-kadang memang tidak terlalu rasional sebenarnya secara nature begitu secara otomatis begitu ya. Traffic accident aja 10 kali lipat daripada corona nih Prof kalau angka kematiannya. Iya, betul. Tapi ya betul kalau kita bicara kematian lebih banyak yang mati karena traffic accident ketimbang coronavirus ini. Cuma mungkin masalahnya adalah dari perspektif yang lain. Ini kalau tidak dicegah mungkin dari segi epidemiologisnya dia penyebarannya cepat. Jadi kalau misalnya HIV, kalau Anda nggak berhubungan seks kan nggak tertular. Atau misalnya tadi orang meninggal karena sakit menahun gitu kan. Sakit menahun juga kan tidak menular. Mm-hmm. Jadi persoalan dengan coronavirus ini adalah dia outbreak kan istilahnya. Jadi dia menular dalam waktu cepat. Walaupun sebenarnya betul kalau fatality rate-nya coronavirus ini menurut data sebenarnya dia yang meninggal itu karena comorbid gitu ya comorbid apa bercampur dengan penyakit lain itu yang banyak meninggal kalau lihat datanya karena karena sudah ada penyakit bawaan yang lain itu memperburuk kondisi pasien yang meninggal gitu artinya datanya kalau orang itu tidak ada penyakit bawaan hampir 97% itu sembuh sebenarnya. Kalau dia dalam kondisi waktu terkena itu kena pada orang yang sebenarnya kondisi fit ya kondisi fisiknya fit betul begitu. Enggak. Datanya begitu 97% sembuh sebenarnya. Baik, ya terima kasih Prof Hamdi. Mas Dian ada tanggapan Mas dari jawaban Prof Hamdi tadi? Pak Sudadi ada tanggapan juga? Silakan. Pak Sudadi ada tanggapan atau Mas Dian? Mas Dian dulu, Mas Dian. Silakan Mas, kalau ada tanggapan Mas. Ya, gimana Mas Dian? Ada? Sebenarnya sih kata dokter memang mengenai di COVID-19 ini, kita benar-benar harus mengerti keadaan diri sendiri sih. Kalau memang munculnya psikomatis itu melalui COVID-19 ini, ya kita harus pakai P3K itu ya. Yang itu ada masker, tangan, yang pembersih tangan, cuci tangan, segala macamnya. Nah, yang saya mau jelaskan tuh sebenarnya gini, Pak Profesor, kenapa kebanyakan orang anxiety itu dengan munculnya nama-nama kematian itu mereka mengambang gitu dengan pola pikirnya yang terlalu berlebihan gitu dan akhirnya dia ya mereka sudah mau proses keluar rumah melakukan CBT tapi adanya COVID ini semakin terpuruk dengan mentalnya dia. Nah, yang saya inginkan bagaimana caranya untuk bisa merefresh di luar itu dengan keadaannya seperti ini dok, gitu loh dok. Ya, menurut saya juga ini menarik juga tanggapan dari Mas Dian, Prof. Jadi dan juga pertanyaan buat orang-orang di rumah ya, yang harus berada di rumah. Ini kan mereka ini butuh tips ya, Prof ya. Tips supaya mereka nggak bosan di rumah. Juga tips apa sih yang mereka bisa lakukan di rumah itu supaya mereka nggak nambah stressful ya dengan kondisi lingkungan rumah yang mungkin dia apa sempit itu saja yang dilihatnya apa saran atau tipsnya Prof menyikapi hal ini Prof? Oh, ya. Jadi sebenarnya gampang gitu loh. Situasi ini tentu kita harus ada penyesuaian menurut saya gitu loh. Karena ini tidak sama dengan rutinitas kita yang dulu yang membuat kita nyaman. Nah, sebenarnya begini, dalam psikologi itu yang penting, lakukan dulu sesuatu yang bisa membuat Anda nyaman secara fisik, secara mental. Ya.
tapi nyaman, bukan nyaman yang sifatnya denial, itu beda ya. Jadi ada orang misalnya dia nggak mau membahas persoalan tertentu, terus karena dia pengen dilupakan saja atau berpura-pura itu membuat dia nyaman. Bukan. Nyaman itu nyaman yang betul-betul nyaman. Maksudnya begini. Secara fisik, tentu tubuh kita itu nggak nyaman. Kalau kita terkurung terus tidak ada apa variasi fisik gitu loh. Coba Anda gitu loh. Tidur aja sampai berapa jam itu pagi itu. Wah, pegel itu loh. Dia bilang tuh, kok tidur bisa pegel gitu? Iya. Jadi posisi monoton itu bikin tubuh nggak nyaman. Jadi usahakan sebervariasi mungkin, itu kata kuncinya. Jadi pagi-pagi misalnya kan boleh kita, walaupun ada pembatasan sosial berskala masif, rule-nya kan jelas. Bukan nggak boleh kita keluar. Saya masih jogging pagi-pagi, apa jalan pagi itu nggak apa-apa, pakai masker, ngeliat-liat situasi gitu ya. Terus yang penting kalau ketemu orang, jarak kita, saya nggak mau lah, 1,5 meter saya jaga aja. Dan saya nggak megang yang macam-macam gitu loh. Nggak iseng megang pagar orang gitu, itu kena penyakit pula. Itu kan aman sebenarnya, secara logika aja. Tidak ada masalah kan. Anda bisa lihat matahari, tubuh Anda segar gitu ya. Oke. Stretching ringan fisik. Secara periodik aja, itu physical ya, secara physical. Kalau misalnya capek, malamnya tidur seperti biasa. Tidur gitu. Terus lapar, ya makan. Saya takut-takut juga sekarang gendut segala macam lah. Banyak orang sekarang tuh kan kadang aneh-aneh saya lihat gitu loh. Wah ini kita di rumah aja, nggak pernah bergerak. Aduh, kalau begitu nggak usah makan, ya makan dikurangi. Makan itu kan tubuh ngikutin alamiah aja gitu loh. Kalau kita merasa butuh, mungkin entah kenapa gitu kita boring, terus kadang-kadang makannya banyak. Nggak apa-apa, makan aja. Nggak usah takut gendut gitu loh. Karena kadang-kadang boring itu bikin energi tubuh, sama juga dengan Anda jalan berapa gitu loh, ngabisin kalori gitu loh. Jadi it's okay gitu. As long as Anda nyaman gitu. Jadi makan aja, pas tubuh itu makan gitu. Nah, itu jadi break monotoni itu penting itu. Jadi karena Anda memecah gitu, jangan monoton gitu ya. Fisiknya juga capek gitu loh kalau monoton. Nah, juga kegiatan juga sebenarnya bisa kita siasati nggak monoton kan, oke. Jadi kalau Anda terbiasa misalnya kerja, ya nggak apa-apa jam 8 Anda bawa laptop gitu, seolah-olah menyelesaikan pekerjaan kantor, gitu. Sama aja, ya kan? Saya baca gitu kan, meriksa makalah gitu kan bisa, biasa aja gitu kan, sampai tahu-tahu udah jam 11. Jam 11 lihat sebentar keluar gitu kan, mata kata orang jam sekarang berjemur, walaupun itu ada kontroversi sekarang itu, oh berjemur belum tentu bisa mematikan virus gitu. Oke lah, kita nggak terlalu ribut soal polemik apakah itu menambah vitamin D. Kalau saya secara apa secara common sense aja jam 10 matahari sedikit kita apa break monotoni gitu loh, keluar dari monotonitas gitu ya, udah keluar aja ada sinar matahari, oke okay, bagus, jadi kita jalan-jalan sebentar gitu ya, oke okay, balik lagi jam 11 aja, 12 kumpul keluarga, ayo makan siang bersama, cerita-cerita ngelucu-ngelucu gitu ya, itu kan momen-momen yang sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita bikin untuk membuat hidup ini meaningful gitu. Dulu kan susah itu. Anda Pak Haji nih, emak, Pak Haji nih, ya, Pak Haji sana, istri di mana, anak di mana. Kalau sekarang kumpul ya, saya enak ya. Itu habis itu nggak apa-apa. Habis itu jam setelah makan siang ngapain lagi kita ya? Aduh, rekreasi. Orang saya malah main gaple sama anak-anak. Ya main gaple gitu kan. Main gaple aja sejam. Ya kan? Lah iya. Iya, itu gitu. Nah, jam 3 udah selesai gitu. Jam 3, tahu jam 3 gitu. Sholat asar. Ya, jamaah gitu kan. Gitu aja sholat asar. Ketemu lagi, ngomong-ngomong lagi. Jam 4, biasanya kalau anak saya, karena dia pemain basket, dia udah mulai latihan-latihan di rumah, latihan syuting, latihan apa, latihan gitu kan ya saya ya lihat-lihat itu apa sok-sok tahu lah gitu, itu syuting kamu belum beres, banyak hal sebenarnya. Jadi apa kalau kita kreatif sebenarnya kebosanan itu bisa jadi intinya lakukan sesuatu yang buat Anda nyaman ya gitu loh. Nah sekarang mungkin ya
ada keterampilan-keterampilan baru yang saya dapat juga selama, walaupun saya psikolog, saya juga belajar dalam hidup ini. Jadi jangan khawatir gitu, orang nggak punya ilmu psikologi pun juga bisa belajar. Misalnya belajar sekarang berkomunikasi, nggak gampang loh. Oh, selama ini nggak punya banyak kesempatan dengan istri, dengan anak. Ternyata cara saya berkomunikasi selama ini, saya orangnya mau menang sendiri. Cepat motong aja. Oh, sekarang kita lebih sabar gitu. Ternyata orang beda-beda banget ya. Jadi banyak hal sebenarnya kita bisa belajar juga hal-hal baru ya, yang kita lihat dari sisi yang lain lah. Anggap aja ini to break monotony dari rutinitas Anda yang sebelumnya. Nggak jam 8 ke kantor, jam 5 pulang gitu. Ini Anda break dari monotonitas yang sebelumnya dalam bentuk yang lain, begitu. Nah, cuma nanti memang menyapa Mas Fadil lagi, ya, ini persoalan penanganan ini, saya lebih khawatirnya soal ini sebenarnya. Masalah teman-teman yang menengah ke bawah ini, apakah beban hidup, life difficulties karena memang faktor ekonomi ini bisa kita tanggulangi secara cermat lah. Kita nggak ingin ada eksternalitas-eksternalitas ya. Saya tadi dikirimin video misalnya sopir Grab yang sangat putus asa, seolah-olah udah, dia bilang, kalau begini tuh saya mau bunuh diri. Tentu juga itu. Saya nggak bisa apa bayar kreditnya, ini penumpang nggak ada, gitu loh. Saya mau kerja apa lagi? Ini yang saya cuma bisa. Nah, ini kan jumlahnya bukan 1-2, ini kan jutaan. Itu maksud saya. Jadi, ini yang persoal yang paling serius gitu ya. Kalau keluarga-keluarga menengah ke atas gitu ya, kalau masih bisa, masih komplain-komplain juga menurut saya ya agak kebangetan lah gitu loh. Banyak cara yang Anda bisa lakukan lebih kreatif tuh membuat hidup Anda nggak lebih boring begitu ya. Membuat variasi kegiatan sehingga tubuh nyaman, psikis nyaman, begitu. Kita tetap bisa growing gitu ya, berkembang gitu ya kan. Selama ini misalnya kita nggak pernah tuntas baca novel satu sehari. Sekarang bisa tuntas, ya kan? Alhamdulillah juga gitu. Baca buku satu sehari tuntas, gitu-gitu ya. Jadi ini tinggal gimana kita menyikapi. Tapi kalau soal yang tadi itu kan konkret ya, soal orang nggak bisa makan itu. Menurut saya itu harus kita selesaikan secara serius menurut saya. Baik, terima kasih Prof. Hamdi. Saya buka sesi kedua. Ini ada 3 atau 4 orang penanya. Saya beri kesempatan ke sebelum penanya, saya ingin menyapa Kang Hana Bastaman. Kang, bisa nggak Kang audionya diaktifin Kang, biar suara Kang kalau ingin bicara kita bisa mendengar. Karena saya dari sini coba, saya juga chatting beliau agar bisa audionya diaktifin nih. Beliau kelihatannya belum respon. Saya kasih kesempatan ke Bang Galin Sitompul. Bang Jalin Sitompul ingin bertanya, apakah mendengar suara kami, Bang Jalin? Iya, Pak, mendengar. Jalin. Ya, silakan, Bang Jalin di mana ini posisi? Saya di Bekasi, Pak. Oh iya, silakan ya, dengan Prof. Hamdiulo. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kang Jalin. Malam, Prof. Beberapa hal yang ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan fenomena virus COVID-19 ini memang ini sangat sangat meresahkan untuk masyarakat ya, khususnya yang seperti Prof sampaikan tadi terkait dengan kelas menengah ke bawah, masyarakat kelas menengah ke bawah. Prof, ini memang tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat, baca, dan lihat berita, dan semuanya itu terungkap, bahwa ini merupakan sangat mematikan. Ya, apa virus yang sangat mematikan, kalau kita lihat dari berita-berita. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana sih sebenarnya peran? Kan sekarang orang banyak stres gara-gara berita-berita yang simpang siur, yang kadang berita itu benar apa enggak, hoax atau apa, kita nggak tahu nih, Prof. Dari informasi-informasi terkait dengan orang yang meninggal, yang kena COVID, yang
yang sudah ODP, PDP, bahkan sampai teman-teman nakes yang ada di rumah sakit maupun yang di klinik itu akhirnya ada yang stres juga dengan kondisinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, di mana sih sebenarnya perannya kita, peran pemerintah itu terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat? Apakah adakah apa namanya suatu wadah untuk menekan informasi-informasi yang tidak benar ini gitu loh. Jadi satu pintu gitu, Prof. Jadi supaya masyarakat agak tenang nih dari stresnya yang tadi itu, jadi mereka terobati walaupun memang dari segi ekonomi mungkin orang stres juga dengan kondisi sekarang seperti yang kita bahas tadi, yang tukang ojek, ojol, yang tidak bisa jualan. Nah, itu memang suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ekonomi. Kebetulan saya mahasiswa S2 di UI terkait dengan jurusan peminatan ekonomi kesehatan, Prof. Terkait dengan ekonomi sekarang kan peran pemerintah di mana sih sebenarnya, Prof? Dengan mahalnya, contohnya masyarakat membeli untuk masker aja susah banget, minta ampun. Entah itu untuk pencuci tangan itu susah sekali. Jadinya ini menyebabkan orang-orang stres, Prof. Jadi orang tidak bisa. Di mana sih sebenarnya fungsinya itu dari segi ekonomi masyarakat supaya tenang, supaya tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak ada rasa stressing yang tadi itu, Prof. Sehingga orang ya walaupun ada berita santai karena kita kan terlindungi dengan hal-hal itu gitu loh, Prof. Itu pertama. Jadi itu mungkin yang membuat orang-orang bisa sampai stres seperti itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Prof. Bisa nggak saya dikatakan orang yang sudah stres, yang sudah termasuk stres ya, contohnya saya pergi aja sebentar, saya sudah cuci tangan, saya harus sampai kembalian uang harus saya semprot pakai hand sanitizer. Jadi memang ini jadi sesuatu hal yang tadinya nggak terbiasa menjadi satu hal yang kalau kita nggak lakukan seolah-olah, aduh, jangan-jangan saya kena. Nggak, itu masih normal kok. Saya juga gitu kok. Masih uang, normal ya, Prof. Iya. Karena logikanya kita aja, jadi misalnya iya, uang itu bisa memang menjadi medium. Kalau misalnya penderita itu penderita misalnya, mungkin dia bersin-bersin dikit, kena ke uangnya, kan dia nempel di situ. Jadi kita nggak pernah tahu itu uang dari mana, memang lebih bagus secara logika saja itu sampai kita nggak pegang gitu. Saya sekarang mah kemana-mana pakai sarung tangan, itu prosedur yang menurut saya paling rasional saja gitu. Baik, aja jadi nggak apa-apa, itu masih rasional. Nggak apa-apa ya, Prof, ya. Jadi sampai saya kira aduh saya udah stres juga ini, bentar-bentar saya harus cuci tangan sebentar-bentar. Masih normal kok, masih normal gitu ya, Prof. Ya makasih, Prof. Itu aja sih, Prof, tadi maksudnya karena dari segi ekonomi dari apa segala macam ini hanya saya kira itu memang kita tanyakan ke pemerintah seberapa baik besar kekuasaan pemerintah bisa memobilisir semua pabrik, semua industri untuk alat-alat kesehatan ini ya. Karena saya nggak tahu juga, karena mungkin fenomena kelangkaan, ada aja orang yang mengambil kesempatan. Gitu. Ya. Oke, makasih Pak Jalin. Ya. Makasih Pak Jalin, kayaknya udah langsung dijawab sama Prof. Berikutnya Mas Yahya. Mas Yahya, silakan Mas Yahya. Pertanyaannya singkat aja Mas. Kita udah 9.44 ini, sudah berlangsung 1 jam 45 menit kira-kira. Silakan Mas Yahya. Oke, selamat malam Mas Nur. Selamat malam Mas Yahya. Ya. Luar biasa ini Profesor Hamdi Muluk ini. Saya tadi menyimak prolog. Ini pertanyaan sebentar lagi nih Mas. Saya pikir ini Profesor kita ini kasih ilmu 3 semester dalam 1 kali pukul. Saya sampai bingung sendiri karena luar biasa itu. Saya salut sekali. Jadi saya ingin mengingatkan sedikit kepada saudara-saudara sekalian karena ada pembicaraan terkait pemerintah dan segala macam. Bahwa saya sampai buka lagi keputusan Menteri Kesehatan ya, nomor HK.02.02/Menkes/73/2015. Itu sebetulnya kaitannya sangat luas dengan tema kita malam ini adalah kenali gangguan jiwa atau psikologi di saat COVID-19. Kenapa? Karena di sini terdapat klasifikasi
ya, klasifikasi yang sebelum bisa dipelajari oleh setiap orang. Jadi pertanyaan saya ini simpel sekali, sudah bicara tentang pemerintah, tentang rakyat, dan sebagainya. Saya ingin bertanya sejauh apa peranan budaya daerah ya, terkait cultural norms-nya atau pakem ya, setiap suku bangsa punya pakemnya sendiri di dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Karena di luar daripada pemerintah, di luar daripada norma yang sudah terjadi di masyarakat, tercipta dari sosial, ekologi, dan segala macamnya, ada juga sebetulnya budaya, ya, budaya dari daerah itu masing-masing, ya, apakah kesukuan Sunda, Batak, Ambon, Jawa, dan sebagainya seperti itu. Sejauh apa sebetulnya peranan budaya, Profesor? Thank you for the time. Terima kasih nih waktunya. Saya harus jawab tadi sebenarnya, Pak Yahya. Saya justru mengatakan itu harus kita pemberdayakan sekarang. Modal-modal sosio-kultural kita itu, karena ini sebenarnya secara, dari dulu kita kan masyarakat komunal. Bung Karno bilang gitu, kalau Pancasila ini diperes jadi satu, tinggal satu yang paling hakikat, gotong royong katanya. Nah, di mana itu sekarang? Jadi itu. Jadi saya kira sosiokultural sesuatu yang mungkin belum kita maksimalkan. Termasuk juga mungkin kita bicara hari ini potensi zakat, sedekah gitu loh, dan perspektif keagamaan ya, solidaritas sosial gitu loh. Ini mungkin yang bisa kita berdayakan, karena nggak mungkin ini bisa diselesaikan oleh skema pemerintah semata. Ya. Saya mau menyapa Kang Hana. Kang Hana udah on? Belum, Prof. Ini audionya beliau belum tersambung, Prof. Kita hanya dengar videonya aja. Baik, saya buka buat Bang Ramli Kamidin. Bang Ramli Kamidin, suaranya jelas nggak, Bang? Suara Abang gimana? Halo? Bang Ramli Kamidin, ada Bang Ramli? Kalau tidak ada, mungkin ini beliau masih berkutat dengan audionya. Saya sapa Ikhwan Tang. Ikhwan, oh, ya Mas. Ya, silakan Ikhwan Tang. Oh, iya. Dari mana? Di mana posisi Mas? Oh, dari Kendari Mas. Kendari. 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 Oh, Kendari. Posisi, ya. Ya, silakan Mas Ikhwan Tang. Ya, Prof. Terima kasih sudah membuka diskusi ini, Prof. Karena memang selain mengguncang di bidang ekonomi, pandemi ini juga mengguncang fisik di sini, Prof. Iya. Mengguncang psikis, ya. Iya, betul. Secara teori, Prof. tadi sudah uraikan tahapan psikis dalam menghadapi situasi sulit itu ada tahapan denial, kemudian bargaining, kemudian ada distress, kemudian mulai menerima, kemudian meaning, mencari solusi. Di tahapan-tahapan ini, saya ada yang saya lewati, pasti ada. Cuma, seperti denial ini, saya rasanya tidak melalui proses itu, Prof. Seperti menolak itu. Baguslah. Ya. Banyak juga yang menolak dulu. Ya, termasuk menteri, Prof. Ada kan iya, semua menteri gitu. Ah, gak apa-apa ini gitu. Kemudian bargaining apalagi, insya Allah tidak. Cuma di stresnya ada di level-level tertentu. Maksud saya, Prof, dalam menghadapi situasi sulit ini, apakah memang tidak harus melalui tahapan ini, Prof? Ya, yang kedua, Prof, terkait ini. Solusi konkretnya nih, Prof. Terapi psikosomatik itu, Prof, seperti apa, Prof? Siapa tahu ada tips-tipsnya, Prof, dalam menghadapi psikosomatik ini. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Gimana, Prof? Yeah. Jadi begini, Iwan. Sebenarnya para praktisi ini lah, saya katakan praktisi untuk manajemen stres lah. Saya kira biasanya pendekatannya kan selalu orang melihat bahwa psikis kita itu selalu memang bekerja timbal balik gitu, saling umpan mengumpan dengan psikis fisik juga. Jadi makanya kalau tahap pertama misalnya ya, dari kalau kita manajemen stres itu menyadari dulu, nggak apa-apa. Jadi jangan orang denial gitu loh. Ada orang mengatakan, oh, saya nggak stres.
saya baik-baik aja. Padahal dia stres, itu bahaya itu. Jadi lebih baik, oke, okay, saya merasa tidak nyaman sekarang, gitu. Dan itu kan bisa kita secara pribadi, kita kan kenal tubuh kita, kita bisa tahu dong. Oh, ini kayaknya mulai saya gelisah dikit gitu, keringatan, terus mulai nggak sabaran, mulai agak ketakutan gitu. Oke, okay. Ini pertama sikap yang bagus, sadari dulu ya. Maybe I'm stress gitu loh. Gak usah denial gitu. Oke. Okay. Jadi pertama dulu langkahnya kenali dulu. Kenali tubuh Anda. Ya, apakah mulai Anda tadi mulai, tadi 4D tadi itu saya bilang. Apakah mulai Anda merasa ada sesuatu yang kayaknya udah beda deh. Ya. Terus kalau orang misalnya juga mulai memberi feedback ke Anda. Gak usah marah. Mas Ikhwan, maaf ya. Kayaknya Anda, saya perhatiin belakang-belakang ini kok mulai aneh ya, begini-begini. Oke, terima aja dulu. Nggak usah denial gitu. Menurut saya, terima aja. Dengerin aja gitu kan. Jadi apakah ada sesuatu yang mulai berubah di VN gitu. Mulai Anda mengalami distress. Kalau distress itu kelihatan gitu loh. Jadi secara psikosomatis seperti tadi Anda bilang, jadi kalau pikiran kita terganggu, biasanya tubuh juga terganggu. Atau sebaliknya, ketika kita sakit fisik, Anda biarin, kan nggak nyaman. Emosi Anda juga terganggu. Itu sebabnya orang sakit fisik ya harus diobati. Nggak ada ceritanya nggak diobati gitu loh. Kan itu bisa mengganggu psikis kita juga. Itu sebaliknya juga. Psikis bisa mengganggu fisik. Jadi sadari aja itu. Jadi ada tanda-tanda tadi. Oke, ada distress. Anda mulai, kalau mulai agak parah misalnya orang mengatakan, banyak disfungsi Anda. Mudah-mudahan enggak lah ya. Itu udah agak parah gitu loh. Apalagi Anda, perilaku Anda dangerous orang lain gitu loh, membahayakan orang lain. Amit-amit ya. Gitu ya. Oke. Jadi langkah pertama sadari aja dulu. Jadi stres enggak apa-apa. Nah, sekarang kan penting kita menyadari dari mana sumber stres. Gitu loh. Kita sadari ya, kata sumbernya. Langkah keduanya cari informasi yang objektif lah. Kalau dalam konteks sekarang itu biasanya orang bisa stres karena informasinya tumpang kacau tadi gitu loh. Ya, tidak. Jadi langkah pertama being rasional lah. Cari informasi yang objektif, being rasional. Jangan telan mudah-mudah apa cepat-cepat informasi yang mengerikan. Kalau saya sekarang sih saya lebih cenderung mencari sesuatu yang membuat saya nyaman gitu loh. Ya, tanpa saya bersikap apa namanya? Neglect ya, apa ceroboh gitu loh, tidak juga waspada tetap perlu, cuma tetap bersikap rasional itu jauh lebih penting gitu loh. Itu membuat kita enggak ketakutan yang berlebihan. Ya, baik, terima kasih Prof. Mas Ikhwan, tipsnya Prof gimana? Oh ya, tadi kan saya udah bagi itu, jadi carilah variasi physical apa activities yang Anda variasikan ya, keluar dari monotonitas itu, banyak cara gitu loh ya, keluar sebentar, jalan-jalan, jogging pagi-pagi, setelah itu kadang-kadang saya sekarang sengaja itu mobil aja tiap hari dicuci, dulu nggak pernah dicuci gitu, biar ada ini aja, aktivitas yang membuat kita keluar dari apa break monotonitas gitu loh. Jangan hanya tidur-tiduran, itu monoton gitu. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya buka ya. Buat penanya. Ada dua lagi, Prof. Ini sudah kita kejar-kejaran sama waktu, sudah 9.54. Di ujung acara ini. Udah di ujung ini. Saya ngasih langsung ke dua orang. Yang pertama, Ramli Kamidin. Ini senior saya, Prof, di UI. Kemudian Yanuar Syukur. Silakan Bang Ramli Kamidin dan Bang Yanuar Syukur. Halo. Ya, silakan. Ya, Bang Ramli, silakan. Kedengaran enggak nih? Kedengaran. Kan gambarnya enggak ada. Suaranya aja, gambarnya enggak ada. Bang Ramli bisa enggak gambarnya nyalain? Enggak apa-apa, suaranya. Oh, kedengaran. Kita nyalain. Kedengaran. Kedengaran ya. Oke, Bang Ramli ya.
Prof. Hamdi, saya ya. Hanya barangkali tidak terlalu ini, terus ini kalau soal stres ini ya itu memang apa namanya, kita bisa lihat kondisinya itu bermacam-macam, berbeda-beda juga. Bagaimana bentuk-bentuknya stresnya juga, kalau tadi dijelaskan memang hampir semua kita lihat ada itu gejala-gejala seperti itu. Hampir saya temui seperti itu. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kalau kita serahkan kepada dengan cara yang seperti ini, bahwa individu harus bisa memproyeksi dirinya sendiri dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Saya kok melihat bahwa ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhannya. Karena setiap kali yang kita ketemui orang di lingkungan maupun di ini, segala macam itu, pertanyaannya itu ada yang cueknya, dia menjawab dengan cuek, ada yang kalau ada orang omongan antar mereka, walaupun jaraknya jauh, kita saling jarak jauh gitu, ngomong, sudahlah, pokoknya kita santai aja, kita kayak ini aja. Ada lagi, ada bilang, kalau sudah berjalan, ada lagi yang bilang, ah itu udah stres itu, udah gila itu, udah mulai gila itu. Jadi artinya apa? Ada masyarakat sendiri tidak mengerti apa itu sebenarnya. Karena menurut saya, ada kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan komunikasi publik yang menurut saya, Pak Prof, ini kurang berjalan dengan baiklah kalau kita harus jujur menyatakan itu. Karena kalau saja guidance apa namanya petunjuk atau apa gitu yang bersebarannya merata, ada buku-buku apa gitu tentang virus corona ini, itu semua orang punya patokan, kan hoax-hoax itu nggak ada artinya juga. Orang sudah tahu kok apa itu hoax, apa itu enggak. Tapi kalau tidak ada pedoman, ya hoax itu dia berjalan aja. Padahal itu kan tidak besar kok. Kalau itu masal setiap satu minggu diterbitkan ribuan ini di setiap daerah diinstruksikan, itu ada anggaran hanya untuk pedoman yang sudah diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada patokan dasar, cara menanganinya, cara ininya, cara menangani masalahnya, cara ininya juga yang pilihnya. Tapi kan ada pedoman WHO juga yang sudah ada. Itu aja diterbitkan secara ini oleh masyarakat. Di mana-mana orang bagi di jalan, ini segala macam. Ada mobil lewat, ada orang yang di pasar, ada apa. Baik, Bang Ramli. Itu kan bisa membantu. Tapi ini kan ya, soal saya kira itu yang bagus ya. Komunikasi publik. Ya. Saya kira itu, Prof. Jadi brosur disebarkan aja di pasar-pasar buat orang yang tidak bersosmed begitu. Murah itu. Seluruh Indonesia bisa itu cepat. Dua lembar informasi infografis itu cetak, sebar di pasar-pasar ya. Ya, taruh di sebelahnya ada pedoman WHO, ini pedoman ini pemerintah kasih ini. Jelas, tidak ada lagi yang bisa membuat hoax-hoax. Membunuh hoax itu ada. Setuju, Pak Ramli. Sayangnya Bang Ramli nggak ada videonya ya. Pak Profesor. Ini pesawatnya terganggu nih kayaknya. Iya. Profesor Hamdi Muluk tadi sudah setuju 100% apa yang Bang Ramli sampaikan tadi. Itu ya, Prof ya. Iya. Ya. Baik, Bang Ramli, terima kasih. Mas Yanuardi Syukur, silakan, Mas. Ya, makasih, Bang Matnur. Yap. Ya, Prof. Hamdi. Mas, gimana nih, saya, Prof. Hamdi? Saya di kukusan di Depok. Tetangga kita. Tetangga, dekat banget nih. Tapi UI lagi... Gimana kukusan sekarang? Kukusan agak sepi nih, kecuali kalau kita ke luar, dekat-dekat. Tapi sejauh ini kita udah nggak ke kampus lagi nih. Karena apa namanya diminta untuk untuk pulang bahkan ya, ada edaran dari kampus untuk pulang kampung waktu itu atau berapa waktu yang lalu. Iya, silakan. Saya ingin bertanya Prof. Hamdi, berapa waktu yang lalu, sekitar mungkin 2-3 minggu yang lalu di Cina, khususnya di Guangdong, itu kan ada satu tren terjadi peningkatan perceraian, gugatan perceraian di sana yang diakibatkan oleh terlalu seringnya pasangan suami istri bertemu gara-gara isolasi di rumah itu. Itu saya baca di beberapa media. Iya, ya, saya juga baca itu. Iya, ya. Di beberapa media itu, Prof, saya baca media yang luar, kemudian saya lihat beberapa media yang kita juga di Indonesia juga membahas itu. Kemudian
berapa waktu lalu juga, awal April, ada sekitar 800 calon duda dan calon janda di Tangerang yang tidak bisa diproses persidangannya karena gara-gara coronavirus ini. Itu 800 orang. Kemudian itu di Tangerang, kemudian di daerah Sragen juga pernah di Facebook ada yang upload. Saya hitung sekitar 15 orang sedang mengantri di salah satu pengadilan agama untuk mengurus perceraiannya di masa-masa coronavirus ini. Nah, beberapa alasan untuk Cina, saya melihat ada seorang ibu usianya 30 tahun, dia mengatakan alasan cerainya satu karena bosan, dua uangnya terlalu dikit, mungkin karena nggak kerja suaminya gitu ya, kemudian suaminya terlalu sering di depan layar, mungkin depan HP mulu nih Bang Matnur. Komplain ya. Ya nggak tahu Bang Matnur tiap hari di depan handphone. Nah terus urusan rumah tangga dan perawatan anak. Jadi ada kesan bahwa perawatan anak ya udah urusan istri aja, suami nggak menanggung gitu ya. Itu beberapa alasan yang untuk di Cina. Nah pertanyaan saya adalah untuk kasus Cina, itu kan terjadi ya, terjadi lonjaknya mereka yang menuntut cerai. Nah, untuk kasus Indonesia, setelah wabah ya. Untuk kasus Indonesia, pertanyaan saya yang pertama, adakah kemungkinan fenomena seperti itu pasca wabah akan terjadi di kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, mungkin dari riset Prof. Hamdi, atau mungkin dari bacaan-bacaan terkait itu, apakah tipikal manusia Indonesia ini termasuk manusia yang setia kepada pasangannya, apakah laki-laki atau perempuannya, atau tidak berdasarkan riset yang pernah ada, biar kita juga sedikit tercerahkan ini Bang Batnur. Saya kira mungkin itu Prof. Kalau setia atau terima kasih. Tergantung orang Mas, kalau setia atau tidak tergantung orang. Siap, Bang Matur. Terima kasih, Bang. Ya, silakan. Saya singkat aja menjawab di waktu kita udah mau habis nih. Ya. Mas Renaldi, ya. Jadi ini ada hikmah lain dari corona ini. Tergantung kita melihatnya dari mana. Bahwa misalnya ketika orang suami istri intan bertemu terus gitu ya, memang belum tentu ketemu terlalu sering itu tidak berkonflik misalnya. Karena itu membutuhkan keterampilan untuk manajemen konflik. Keterampilan untuk interpersonal relation, keterampilan apa communication in marriage lah dalam rumah tangga. Intinya dinamika keluarga itu juga sebuah memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan anak, istri dan seterusnya gitu. Mungkin ya menurut saya di Cina itu sebelumnya mereka tuh udah buruk mungkin keluarga itu. Ada COVID bukan dipakai kesempatan untuk merekonsiliasi hubungan yang buruk itu, malah berantem. Jadi mungkin itu penjelasannya setelah. Jadi dipicu oleh corona itu, ya setelah corona selesai, kita cerai aja deh. Ternyata kita sudah membuktikan 2 bulan di sini kita orang nggak cocok misalnya begitu. Tapi gini juga, Cina itu sekarang ada pergeseran budaya juga saya lihat. Dengan industrialis ya, mereka juga kayak mulai kayak barat-barat gitu. Ikatan-ikatan sosialnya mulai longgar. Saya optimis Indonesia nggak kayak gitu. Orang kita ini agak homie lah, agak kekeluargaan gitu loh. Enggak kayak Cina itu individualis gitu loh. Terus mudah-mudahan ini ya dengan apa bekal sosial kita cukup bagus gitu. Dan kita juga orang religius, saya agak yakin itu. Bagi kita perceraian itu sesuatu yang apa dipandang bukan sesuatu yang desirable gitu ya, sesuatu yang diinginkan gitu loh. Jadi tertolong juga. Jadi saya memperkirakan nggak kayak gitu kayaknya kita. Jadi kalau yang tadi itu bahwa ada berapa pasangan tertunda cerai itu kan masalah teknis saja menurut saya gitu. Tapi dugaan saya sih kita nggak akan seperti Cina itu setelah COVID selesai nanti tiba-tiba angka perceraian melonjak. Gitu. Mudah-mudahan nggak begitu. Gitu. Baik, Pak Prof. Ya. Saya ingin bacakan nih ada yang di chat dan juga di YouTube yang bertanya. Pertama dari Stefani Pasaribu, sampaikan salam buat itu Mas teman Hamdi. Saya itu, ya. Nah, psikologi UI ya. Nah. Sama Kang Hana juga. Ya, salam Step.
Ya. Saya belajar logoterapi dari Kang Hana, kata Stefani Pasaribu. Kemudian ada juga dari yang bertanya ini Melania, katanya dalam kondisi COVID memberikan sedikit gambaran kecenderungan masyarakat kita yang menyalahkan faktor eksternal dalam kaitannya dengan tanggung jawab hidup sebagai urusan atau pribadi, meskipun ada tanggung jawab negara yang seharusnya difahami ada batasannya. Sehingga bagaimana konsep ke depan, bagaimana masyarakat menjadi lebih seimbang secara kejiwaan, lebih adil, berbagi peran antara hak dan kewajiban. Mohon pandangan Prof. Jangan dijawab dulu Prof. Ini ada yang lain. Dari Pak Tutut, NKRI juga mengatakan masalah psikis dan emosional akan dapat mempengaruhi imunitas tubuh, Prof. Seperti contoh si A suruh kerja lembur sampai malam, namun dimarahi oleh atasannya ketika pulang dalam kondisi hujan lebat, besoknya dia sakit flu. Sebaliknya juga dia bisa juga lebih sehat gitu. Artinya bagaimana membalancing ya, Prof. Karena kan kita ini kan butuh, masyarakat kita ini lagi butuh imunitas yang kuat, Prof. Kalau tadi kita sempat lockdown, kemudian akhirnya tidak jadi, sekarang PSBB, ini kan sepertinya orang akan kena, dan kuncinya kan satu-satunya hanya imunitas tubuh. Nah ini bagaimana kita bisa mengatasi supaya imunitas tadi psikologis, emosional kita itu tetap baik. Sela dari Bogor mengatakan, saya prihatin dengan banyaknya media dan hoax, apakah baik khusus pandemik, media dibatasi agar satu komando. Misalkan ekstrimnya semua lewat TVRI, khusus berita COVID. Wah, ini kayak ide darurat sipil ini, Prof. Gimana, Prof? Silakan, Prof. Ya, tadi ada yang menyinggung juga masalah tipe kepribadian orang ya. Ada yang namanya dalam psikologi itu locus of control, gitu, eksternal. Itu orang-orang, ada orang-orang dikit-dikit itu dia minta orang lain yang bertanggung jawab, gitu loh. Tidak mencoba melihat bahwa saya bisa melakukan sesuatu itu namanya locus of control yang internal gitu loh. Orang merasa sebenarnya kan banyak yang bisa kita lakukan ya, locus of control itu lebih banyak internalnya gitu misalnya gitu ya. Ya oke lah, jadi menurut saya tapi memang ada batasnya juga tentu, bahwa dalam situasi sosial yang chaos juga, misalnya kalau institusi-institusi tidak berfungsi begitu ya, negara lumpuh gitu ya, ada batas-batas individual agency, itu pakai istilah sekarang, agency individual itu nggak begitu jalan begitu. Nah sekarang kan kita ingin dua hal ini bekerja serempak sebenarnya, itu yang saya tekankan dari awal. Mengandalkan pendekatan struktural institusional saja tanpa memperkuat individu-individu, termasuk juga memperkuat basis mental psikologisnya ini, nanti pekerjaan pemerintah terlalu besar. Kan itu sebenarnya kan? Jadi kita bekerja simultan lah menurut saya. Jadi hari ini kita berkumpul juga sebenarnya saling mengingatkan kesesama. Oke, pelihara masing-masing kewarasan psikologis Anda masing-masing ini. Karena ini akan berkaitan juga dengan imunitas, betul. Gitu loh. Nah, jadi kan ada juga hipotesis itu ya. Yang menurut saya itu juga sesuatu bisa juga kita timbang-timbang lah. Pada akhirnya, ada batas daripada contagion pandemik ini nggak bisa dicegah. Dia akan menjangkiti banyak orang, tapi sepanjang yang terjangkit itu bisa cover dengan memanfaatkan immunity-nya secara berjamaah, yang disebutkan herd immunity itu, that's okay kan? Nah, herd immunity tentu membutuhkan kondisi psikologis yang stabil gitu loh. Karena memang ini feedback dia apa namanya itu teorinya. Timbal balik dia, saling mempengaruhi gitu loh. Kondisi fisik bisa mempengaruhi psikis, psikis bisa mempengaruhi fisik. Dan dua-duanya harus dijaga well-being-nya, keafiatannya begitu ya. Jadi itu satu-satunya cara gitu ya. Jadi untuk kalau kita mau mengatakan bahwa herd immunity itu toh akan terjadi juga begitu ya. Jadi betul gitu loh. Jadi tapi ada yang menarik tadi, apakah untuk mengurangi chaos ini harus informasi yang membuat orang cemas itu, atau tadi saran Pak siapa tadi, kasihlah brosur yang masif gitu. Ya, supaya tiap-tiap orang dapat pegangan yang jelas gitu loh.
Karena begini, betul juga. Ada studi psikologis, setiap pandemik itu akan menimbulkan perasaan feeling of uncertainty yang tinggi. Jadi orang merasa tidak pasti gitu loh. Dan biasanya orang mencari kepastian. Nah itu sebabnya kadang-kadang sesuatu yang pasti cepat dipegang itu. Namanya misalnya agama. Tapi kadang-kadang ada juga yang memanipulasi ini. Ya, agama dia plesetin, itu dipegang gitu. Misalnya dia mengatakan, oh enggak apa-apa ini. Ini juga nanti yang berkuasa kan cuma Allah, enggak usah takut. Itu kacau juga itu. Jadi enggak apa-apa, sholat Jumat aja berjamaah semua, ya itu kacau juga. Itu against science gitu loh. Tapi itu bisa kita pahami karena orang mencari certainty gitu loh. Dan secara psikologis orang mencari kepastian. Agama itu yang paling pasti gitu loh. Ya. Yeah. Tapi ini juga pemaham agama yang dangkal juga gitu loh. Enggak begitu juga agama menyuruh orang mencari certainty itu gitu loh. Itu ya. Apalagi yang belum saya jawab tadi. Yang tadi yang mengenai, ya imunitas tadi udah ya Prof ya. Supaya ya imunitas maksudnya jadi bahwa tentu kita berharap tugas pemerintah adalah sekarang memitigasi dampak yang paling krusial terutama sosioekonomik lah menurut saya gitu ya. Membuat orang kehidupan orang secure dulu. Karena sulit kita berharap orang kita dorong mentalitasnya tangguh ketika dia nggak makan, nggak ada rumusnya itu, nggak ada gitu loh, nggak ada gitu loh. Tetap orang harus makan, kebutuhan hidupnya terpenuhi, baru kita bicara setelah itu orang harus survive, orang harus membuat mentalnya tangguh, orang harus digiring untuk berpikir positif, mencari makna, membuat sesuatu yang lebih meaningful, cope dengan situasi ini gitu loh. Jadi dia diberdayakan dulu yang dasar-dasar. Nah, itu tugas pemerintah. Nah, tugas kita, masyarakat sivil, dalam mengisi yang kosong-kosong itu. Ya. Nah, mungkin nanti ya, kalau diperlukan juga, kalau misalnya tahap psikologis ini nggak kunjung adaptasi juga, banyak juga orang yang stres di jalan gitu loh, memerlukan apa counseling-counseling ya. Kita berdayakanlah, konselor kan bisa pakai online sekarang. Banyak bantuan-bantuan counseling psikososial dari teman-teman mungkin bimbingan konseling orang asosiasi psikologi psikiatri para klinisi konselor itu bisa atau agamawan bisa memberikan konseling masif lah misalnya gitu karena ini situasinya pandemik begitu. Baik Prof. Prof ini ada juga menurut saya ini ide dari teman-teman yang ngechat nih Prof. Bahwa dia bilang kondisi psikis orang itu ada 3 jenis, rendah, moderat, dan high. Ada nggak terapi ya untuk masing-masing orang atau ada tes nggak, tes praktis gitu untuk mengetahui kategori psikis individu? Ini bagus juga, maksudnya bisa mungkin ahli-ahli psikologi ini bisa buat layanan hotline gitu. Oh iya, iya. Mau lihat telepon masyarakat. Saya kira bisa, itu bisa dibikin namanya simple inventory seperti quiz singkat apakah Anda mengalami hal-hal di bawah ini centanglah ini itu ada itu kalau jadi teman-teman yang di psikologi bisa bikin itu jadi kita dorong aja lah asosiasi psikologi itu membuat apa tool-tool yang simple itu bisa di share di WA jadi kalau nanti orang mengidentifikasikan dirinya saya kayaknya udah mulai menengah ini. Oh saya mulai berat ini saya perlu bantuan konselor profesional. Kalau udah berat kan nggak mungkin nggak perlu ke profesional gitu, harus ke profesional gitu. Iya, iya. Artinya sadar diri bahwa dia lagi stres gitu ya, Prof ya. Iya, gitu. Oke, Prof. Nah, tapi kalau ringan-ringan bisa kita pakai yang populer-populer aja lah gitu. Ada ya, satu lagi Prof gitu. Dari Anissa Mauludiani, Prof. Saya mau nanya bagaimana menghadapi seseorang yang over panic dalam COVID-19 ini, Prof? Ya, pertama Anda jangan panik juga. Iya. Jadi kalau ketemu dia, Anda jangan panik. Kedua, oke. Segera jauhkan dulu orang dari sumber panik itu. Itu dulu, ya. Gitu. Nah, setelah itu take a break gitu loh. Sudah break apa? Take a break ya. Nah, baru dijelaskan gitu. Itu aja sebenarnya enggak terlalu sulit gitu. Baik, Prof, kita udah masuk sesi terakhir. Kita minta Prof memberikan closing statement. Tapi sebelum Prof memberikan closing statement, saya minta
senior saya, mungkin junior Bang Hamdi Muluk juga di psikologi, Bang Arief Priambodo, untuk memberikan komentar, Bang Arief. Silakan Bang Arief komentarnya. Halo. Ya. Nah, halo, maaf, ya. Bang Hamdi. Halo, Arief. Apa kabar? Dulu saya yang bimbing skripsi Bang Hamdi. Banyak ini kayaknya yang dibimbing sama Prof. Hamdi ini. Pasti salam-salam semua ini, Prof. Natasha juga. Saya galak nggak, Rif? Hah? Saya galak nggak bimbing dulu? Gawat. Galak katanya. Silakan, Mas Arief. Ya, Rif. Ya. Prof, gini nih, Prof. Ya. Ini bukan komentar loh, Mas ini, Arief. Eh, bukan ya. Pertanyaan loh, komentar loh, komentar. Iya, komentar aja. Iya. Gini, Prof. Ini kan tadi banyak cerita tentang orang yang mungkin stresnya meningkat karena ada masalah ekonomi, ya. Lalu kemudian tadi ada yang masalah takut kena tular COVID-nya sampai cuci tangan terus dan lain-lain. Lalu ini kan ada waktu ya, Prof ya, banyak yang nulis. Ini ada yang selesainya cepat, kata yang ada optimis, ada yang medium, ada yang lama selesai ini COVID wabahnya. Pemodelan ya. Nah, iya, pemodelan. Saya baca ya, karena WA-WA nganggur di rumah kan, Prof. Saya baca yang ITB lah, yang UI Matematika lah, bikin. Nah, salah satu kan ada yang sering tuh kebanyakan ada 3 skenario ya, Prof. Ya, biasa itu. Skenario, ya, skenario yang optimis. Optimis, yang medium, dan yang tengah-tengah. Panjang. Nah, yang sama yang panjang ya. Kalau yang medium, dengar-dengar, kalau kata ekonom-ekonom nih di hostnya Bang Matnur dari kemarin, masih ada optimisme buat ada pertumbuhan ekonomi separuhnya, kata 3% masih bisa. Tapi yang gawat yang kalau yang skenario-nya berkepanjangan. Nah, mendengar apa diskusi malam ini, mungkin nggak Bang ya, kalau stres di kalangan masyarakat ini, dampaknya akan perlahan-lahan meluas jika problem COVID ini tidak selesai-selesai. Misalnya, kalau itu ternyata baru selesainya Agustus-September gitu. Agustus-September berarti efeknya sampai apa ya, sampai akhir tahun gitu. Sementara orang mungkin punya uang itu mungkin cuma 3 bulan kali ya Bang, kalau yang dari sektor informal ya. Nabung-nabungnya kalau kerja ojol, kerja apa. Waduh, kalau ojol nggak nyampe kayaknya, Lip. Nggak nyampe, iya makanya. Paling 2 bulan ya. Jangan kan, 2 bulan. Jangan ke 2 bulan. 2-3 hari ke depan aja nggak ada katanya. Nah, itu dia tuh. Nah, ini kan, terus ini kan kata Pak Presiden katanya 14.000 yang pulang. 14.000 yang pulang, belum ditambah hari-hari ke depan. Itu pulang sebulan, 2 bulan. Habis itu kan uangnya habis juga. Masuklah itu yang tadi dibilang stres dan lain-lain. Saya membayangkan hal yang buruk ya, Prof ya. Kalau pandangan abang gimana tuh ya? Saya menghawarkan kalau semua ini berlangsung dan tidak bisa di itu, maka ada semacam stres, tapi di banyak orang gitu. Di banyak orang dengan apa ya, tensi atau frekuensi yang cukup tinggi. Nah itu ada potensi untuk jadi apa ya, benih buat konflik-konflik sosial ya. Mungkin juga kriminalitas kali. Terus dulu kan saya nih bimbingan sama Pak Prof nih psikologi sosial ya. Iya. Itu
Saya kira betul, Rip, itu yang tadi saya bilang. Itu yang saya bilang, yang harus masalah yang harus serius dimitigasi betul dan dihitung begitu. Nah, sekarang kan kelihatan gitu loh hipotesis saya tentang betapa komunal dan relasionalnya orang Indonesia. Jadi, respon adalah sekarang pada mudik ke kampung. Karena begini, mungkin penyangga sosial yang paling dia percaya itu, yang dia trust itu adalah kekerabatan. Nggak mengerikan kalau di Jakarta, masih hidup di Jakarta, nggak punya kerjaan, daripada di kampung, nggak kondap, nganggur juga nggak apa-apa, atau masih ada sanak saudara yang bantu. Nanti kalau kurang-kurang makan, masih bisa metik daun singkong di kebun tetangga. Kalau di Jakarta mau metik di mana dia? Kayak kira begitu ya. Nah, ini kan kondisi sosio-kultural yang menurut saya, hipotesis saya mendekati itu tadi. Kayaknya ini yang harus dibaca begitu secara. Jadi makanya saya bisa maklum gitu loh misalnya. Kegamangan pemerintah soal mudik ini. Mau dilarang juga sebenarnya belum siap untuk apa membuat dia secure hidup di perantauan itu. Di tengah dia jauh dari relasi sosialnya. Begitu. Dan secara intuitif, orang Indonesia kalau menghadapi respon dia, pulang kampung. Pulang kampung gitu loh. Karena membuat dia secure ya. Jadi bilang, semelarat-melarat kita di kampung, masih ada yang nolong lah. Anak keluarga gitu. Kalau di Jakarta, siapa yang nolong? Di perantauan lah misalnya. Ya, orang-orang sektor informal yang migran dari rural gitu ya. Dari kampung-kampung ke pusat-pusat perekonomian di Jawa misalnya. Kan karena pada balik gitu semua. Nah sekarang, saya nggak tahu ini ilmunya gimana ini. Saya juga bingung gitu. Gimana membuat balancingnya ini gitu loh. Larang nggak? Kalau orang-orang epidemiologi ditanya, larang. Karena nanti dia nyebarin. Tapi aspek social safety net-nya ini, ekonomi itu gimana? Secure nggak? Siap nggak? Nggak chaos misalnya gitu. Orang-orang ini tetap hidup ya. Tetap nyaman gitu. Ya. Paling enggak stresnya berkurang lah, seperti Anda bilang tadi. Kalau enggak, ini memang stres massal. Nah, konsekuensi yang paling buruk adalah memang social unrest tadi. Chaos gitu, social unrest begitu. Saya berpikir, Dok, Prof, saya berpikir alhamdulillahnya sekarang oposisi di Indonesia lagi enggak terlalu kuat ya, Prof ya. Kenapa? Alhamdulillah oposisinya sama penguasa. Oh, oke. Sementara oposisi orang lupa dulu gitu ya. Kalau ini situasinya politikalnya polarized gitu ya, terbelah akan lebih kacau kalau gitu. Sekarang, ya. Iya. Mungkin ini kan jadi bahan. Alhamdulillahnya itu aja. Walaupun nggak tahu nanti dengan masa berlangsung Pak Ahmad Nur Hidayat yang lebih paham. Begitu aja. Oke. Terima kasih, Rip. Intinya saya mengkhawatirkan itu, Pak Prof. Dan terima kasih, Mas. Membayangkan itu sampai nanti. Ya, terima kasih. Akhirnya keluar juga dari Prof kan mengenai social unrest ya, Prof. Ya. Menurut saya menarik juga untuk dicermati kalau ada model social unrest ini tentunya menarik sekali buat masukan ke pemerintah ya, Prof. Biar dia pikirin. Besok saya hari Rabu, buat ini sekalian umumkan buat teman-teman di Zoom, Selasa besok kita libur, Selasa malam libur. Kita akan mulai Rabu malam. Salah satunya kita sudah hubungi salah satunya Profesor Erani Yustika. Beliau mantan penasehatnya, mantan penasehat ekonominya Pak Jokowi. Nah, kita ingin juga dapat update dari beliau ya. Mungkin beliau juga berpartner dengan Mbak Eni ya, mantan Direktur Indef juga kalau seandainya waktunya cocok. Kita akan mencari solusi juga dari sisi ekonominya, Prof. Karena ujung-ujungnya ini kan stres atau nggak stres, kadang-kadang ujung-ujungnya uang ya, Prof. Kalau uang bisa mendengar itu. Bisa nggak stres gitu. Erani kan teman saya. Kedengar. Kapan itu Erani? Iya. Pasti, Prof. Oke. Ya, silakan Prof. Untuk closing statement dari Prof. Menyimpulkan yang penting yang Prof. ingin address lagi. Highlight. Ya. Oke, Sam. Adlai aja. Yang penting sekarang di tengah pandemik begini, tetap pelihara kewarasan lah. Rasionalitas itu sesuatu yang bisa menyelamatkan Anda sekarang. Berpeganglah dengan data yang benar begitu. Dan
kurang-kurangilah mengkonsumsi sesuatu yang tidak penting itu. Kita fokus sekarang membuat hidup kita sehari-hari ini lebih meaningful begitu. Banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat situasi ini kita siasati sehingga meaningful buat kita sehari-hari gitu loh. Terus kedua juga hari-hari ini adalah kesempatan kita untuk memperkuat empati sosial. Tolong lihat sekeliling kita, siapa yang bisa kita bantu. Ya. Karena nanti kalau terjadi social unrest, Anda juga yang akan jadi korban. Jadi kalaupun Anda agak selfish mikirnya sekarang ya, wah itu ya tolong pikir ulang gitu. Jadi saatnya sekarang mengembangkan solidaritas sosial, empati sosial, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat situasi jadi lebih baik begitu. Dan sesedikit banyaklah mendapat aura-aura negatif dari orang-orang yang kerjanya cuma marah-marah begitu, membuat kita lebih tidak tenang gitu loh, membuat kita berpikir negatif gitu. Bertemanlah dengan orang yang berpikir positif aja lah. Bangsa ini memerlukan lilin sekarang gitu loh, bukan memerlukan apa orang yang mengumpat-ngumpat begitu. Saya kira itu. Dan ini membuat kita, kalau kita ngumpat-ngumpat terus kita jadi stres, kita jadi enggak sehat secara mental gitu. Hanya dengan mental yang sehat, imunitas juga akan terdukung begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini teman-teman pengunjung acara kita. Kita sudah menjalani diskusi ini 2 jam 26 menit loh Prof. Mohon maaf Prof kelebihan Luis. 26 menitnya. Sama-sama. Mudah-mudahan Prof tidak sibuk ya, di okay. rumah. Mengganggu kenyamanan Prof. Takutnya ya. Kan Prof bilang kenyamanan nomor satu ya, ya Prof. Ya. Dan saya teman-teman ya. Dapat. Terima kasih. Terima kasih seluruh partisipan, seluruh teman-teman, seluruh kawan-kawan. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih, Prof. Ini komentar juga banyak yang memberikan very good information, kata Titi Lutama tadi. Terima kasih, Prof. Hamdi. Terima kasih, Bang Hamdi, juga dari bimbingan-bimbingan Prof. ini dari Endang, Psikologi 83, dan sebagainya. Prof. Matur nuhun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Prof selalu sehat. Kami hanya bisa mendoakan Prof. Mudah-mudahan Prof hidup dengan selalu senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Buat teman-teman amin. Amin. Ya juga semua yang mengikuti, kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi Rabu malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close meeting kita ya Prof ya. Ya.